Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada para peserta webinar nasional 2022. Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Departemen Biologi FMIPA IPB University, Bapak Profesor Dr. Insinyur Miftahudin MSI, yang terhormat Bapak Dr. Tri Atmowidi MSI dan Ibu Dr. Nunik Sri Arianti MSI selaku narasumber para panitia dan peserta webinar nasional pendalaman biologi 2022 seri keempat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu yang dengan rahmatnya jua kita dapat menghadiri webinar nasional pada siang hari ini di bulan puasa yang penuh barokah. Salawat dan salam kita layangkan keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu tercurahkan kepada kita semua. Para hadirin peserta webinar yang berbahagia, perkenalkan saya Yaya Zakia MPD dari Madrasah Alia Pembangunan UIN Jakarta selaku moderator pada webinar nasional pendalaman biologi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan dan pembacaan tata tertib dilanjutkan dengan pretest, lalu penyampaian materi 1 dan materi 2 diiringi dengan diskusi tanya jawab, posttest, doa, dan penutup. para audiens peserta webinar yang luar biasa. Agar lancarnya perjalanan seminar hari ini mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya pembacaan tata tertib webinar. Selama acara berlangsung, partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kamera, tidak menggunakan fitur chat untuk salam sapa tidak melakukan share screen. Peserta wajib mengisi daftar hadir. Link daftar hadir akan dibagikan setelah sesi pemaparan materi 2. Link daftar hadir akan ditutup setelah acara selesai. Pertanyaan hanya dapat diajukan melalui fitur chat dengan format nama spasi nama sekolah atau afiliasi spasi pertanyaan. E-sertifikat akan dikirimkan ke email peserta. Materi dapat diunduh melalui link yang berada pada layar, atau linknya nanti akan diserahkan oleh panitia pada room chat para audiens peserta webinar sebelum memulai pemaparan materi peserta diminta mengerjakan pretest terlebih dahulu para peserta dapat mengikuti pretest selama 5 menit ke depan pada link yang tertera di layar atau dapat juga menggunakan link yang sudah di share pada room chat oleh panitia selamat mengerjakan pretest telah berakhir. Para peserta webinar nasional yang luar biasa, telah sampailah kita pada acara yang ditunggu-tunggu. Penyampaian materi pertama, biodiversitas serangga yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Pri Atmuwidi, MSI. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae narasumber. Bapak Dr Tri Atmowi di MSI berafiliasi di Divisi Biosistematika dan Ekologi Hewan Departemen Biologi, etnipa IPB University. Beliau menempuh pendidikan S1 di Biologi Universitas Gajah Mada, S2, dan S3 pada entomologi IPB. Bidang keahlian beliau: biologi serangga, serangga polinator sistematika hewan. Beliau menjabat pada tahun 2012-2017 sebagai Kepala Divisi Biosistematika dan Ekologi Hewan Departemen Biologi FMIPA IPB. Dan saat ini menjadi Ketua Program Studi Bioscience Hewan Departemen Biologi FMIPA IPB dari tahun 2017 hingga 2022, baik uh, untuk para audiens selama penyampaian materi berlangsung, tidak perlu menunggu hingga usai pemaparan. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bapak, ibu, maupun adik-adik sekalian dapat langsung mengirimkannya pada room chat dengan format nama spasi nama sekolah atau afiliasi, afiliasi, spasi pertanyaan. Baik, kepada Bapak Dr. Tri di MSI, disilahkan. Baik, terima kasih. Bu Moderator, Bu Yaya. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam sehat ya. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun ya di saat puasa ini. Jadi sambil menunggu buka puasa ya kita sharing tentang ilmu ya. Mungkin tidak terlalu serius nanti E, bisa santai saja ya karena saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham ya jadi tinggal refreshing, merefresh kembali pengetahuan-pengetahuan yang sudah dipajarinya. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami. Jadi topik yang akan dibahas adalah biodiversitas serangga. Izinkan kami akan share dulu ya. Ya semoga sudah kelihatan ya Bu Yayah ya. Sudah Bapak? Sudah ya. Oke, jadi eh, topiknya biodiversitas serangga, tapi kami akan menekankan pada eh, sistematika ya, hierarki di Urdu, di Urdu serangga. Kemudian juga kami akan menyinggung sedikit tentang kegiatan konservasinya. <tuh> Baik Bapak-Ibu yang terhormat, sebelum kita masuk ke serangga, kita merefresh dulu di mana posisi atau kedudukan serangga ya. Serangga itu dalam <tuh> klasifikasi itu termasuk dalam kelas insekta, ya. insekta ini kelasnya, bersama dengan kelas miriapuda ya. Jadi yang termasuk dalam subfilm Uniramia atau Mandibulata. <tuh> Jadi Uniramia itu karena antenanya, ya tipe antena itu bersifat uniramus, ya artinya tidak bercabang, berbeda dengan kelompok yang lain yang namanya biramus, ya yang bercabang gitu. Jadi di serangga itu tipenya uniramus atau ada juga yang mengelompokkan ke mandibulata karena dia eh, alat mulutnya itu terutama eh, mandibula ya kelompok mandibula <coughs> bukan kali serata ya itu kan kali oke kemudian dalam filmnya masuk ke film artropoda ya, ini filmnya artropoda sekarang ada <coughs> empat subfilm ya yang sudah punah ini sub-film Trilobito morpa. Jadi sayang ini gambarnya ya. Sambil dari buku ini Trilobita. Ya ini uh, artropode yang sudah punah ini ada di laut ya. Sayang kita tidak bisa melihat kembali karena sudah punah ya. <tuh> nah film-film yang masih ada ini Truostace, Calyceformes dan Uniramia. Ya. Ini contoh krustase ya yang terkenal udang. Kelompok krustase merupakan penghuni perairan yang <tuh> punya keragaman yang tinggi ya. Jadi kalau di perairan itu eh, takson krustase itu menguasai ya di perairan. Sedangkan di darat yang menguasai adalah insektan atau serangga ya. <tuh> Oleh karena ada beberapa buku yang menyebutkan krustase itu uh, insect of of the sea ya. serangga yang di laut walaupun bukan serangga ini mengindikasikan bahwa kelompok krustase merupakan uh, hewan dengan keragaman yang besar ya yang ada di perairan <tuh> ini beberapa contoh ya ini krustase kemudian caliceriformes ini dengan alat mulut berupa kalisera ya berbeda dengan serangga yang mandi bulata. Ini juga <coughs> kelompok Galisariformus, ya, Siposura. Kalau orang Jawa bilangnya Mimi Mintuna ya, Mimi Mintuna karena biasanya yang jantan sama yang betina selalu pergi berduaan gitu. <coughs> Itu uh, subordo Siposura. Kemudian yang arah nida ini kelompok apa laba-laba ya kaki seribu kemudian kalah jengking ya ini juga masuk kali reformis ya termasuk laba-laba arah tidak ya arah ini. Nah kemudian yang uh, insekta ya insekta ini lebih dari 30 ordu ya gitu. Oke. <tuh> itu. Oke. Itu sehingga kita tahu ya posisi dari uh, insekta di klasifikasi uh, film film Arthropoda. <tuh> Baik, ini uh, kelompok dari ordo-ordo dari insekta ya, jadi sangat banyak, sangat banyak, tapi bisa dikelompokkan berdasarkan uh, A. Tariguta. ini kelompok serangga yang tidak bersayap ya. Nah, itu tidak Teron itu sayap, jadi kelompok ini merupakan yang tidak bersayap, ini tiga, tiga urdu, yang kolimbola, perutura, diperura, di sanura, empat ya, empat urdu. <tuh> Kemudian yang lainnya adalah kelompok yang bersayap, walaupun beberapa kelompok, ya, terutama yang bersifat parasit, itu sayapnya mereduksi, sehingga tidak ditemukan lagi sayapnya, walaupun dalam pengelompokan masuk ke kelompok dari Ya. Oke, jadi saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena terlalu banyak, kemudian dibatasi waktu juga. Ya, jadi sali, mulai dari serangga-serangga yang tidak bersayap, ya, nah, dari ada. <tuh> empat urdu, ya, protora, diplora, disanura, dan kolimbola baik dari protura ini protura semuanya ini terutama protura Flora kolembola ya ini umumnya penghuni tanah ya serasah atau tanah jadi dia hidupnya di <coughs> di permukaan tanah atau di dalam tanah ya atau di lapisan uh, litterfall atau serasah-serasah ya jadi secara umum juga mereka berperan sebagai pengure, ya, pengure bahan organik. Nah, kita lihat protura, ya, protura. Oke, okay. semua insekta itu mempunyai tiga pasang tungke, ya, tungke itu kaki, ya, terbiasa disebut istilahnya disebut tungke, karena terjemahan dari legs, ya, leg itu tungke. Kalau hewan-hewan tingkat tinggi itu foot, ya, jadi kaki. <tuh> jadi umumnya menggunakan istilah legs atau tungke. Jadi mudah ya, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kelompok invertebrate apakah itu serangga atau bukan. Itu dilihat dari jumlah pasang tungke, jumlah kakinya ya. Kalau tiga, itu pasti ke insekta. Ya. <tuh> Lihat, protura, kembali ke protura. Protura ini tiga pasang tungke jelas ya insekta. bentuknya seperti ini, ya banyak kecil ya. Dan dia tidak memiliki antena. Ya, sumut kadang-kadang namanya disebut sumut ya antena tidak punya antena dan fotoreseptornya juga eh, tidak berkembang jadi biasanya eh, apa namanya reseptornya menggunakan kemoreseptor ya. <tuh> karena memang hidupnya di di tanah atau di serasa jadi memang matanya tidak berkembang ya <tuh> nah menariknya bahwa di Pasangan tungkai pertama itu mengarah ke depan. Nah, ini mirip seperti antena, gitu ya. Mengarah ke depan, <tuh> kemudian juga dilengkapi dengan rambut-rambut reseptor. Ya, jadi ini eh, keagungan Tuhan yang menciptakan organisme pasti dengan apa namanya kelengkapan. Ya, jadi walaupun dia tidak punya antena, tapi reseptornya eh, terdapat di tungkai pertama yang mengarah ke depan ya. <tuh> ke protura. Kemudian yang nomor dua, colemole ya. Ini juga termasuk tarikuta. Ini ada beberapa famili, ya, tidak terlalu banyak. <tuh> Ini juga variasi habitatnya ya. Ada di permukaan tanah, ada yang agak masuk ya, juga lebih dalam dengan apa namanya karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, ciri umum dari kolembola itu dengan adanya ini namanya furbola ya. itu ini disebut sebagai organ pelanting ya, spring mechanism. Jadi seperti melompat gitu ya. Tapi kalau yang hidupnya di dalam tanah itu furbolanya mereduksi. Jadi yang furbolanya berkembang itu yang hidupnya di permukaan tanah ya. Ini. <tuh> kemudian tisan eh, diploera dulu ya diploera ini juga di tanah ya ini ciri khasnya di bagian ujung abdomen ya ini ada ada dua filamen ya selalu ada dua filamen mereka namanya di ya, diploera ini kemudian yang tisanura ini biasanya filamennya dua atau tiga ya nah tisanura ini umumnya eh, hidupnya ya itu di rak-rak buku ya di rumah atau di barang-barang yang bekas itu ya ada namanya kutu buku nih kadang-kadang berwarna keputihan kabu-abuan nih ya. nitisangura oke ini serangga-serangga uh, yang tidak bersayap ya baik kemudian kita masuk ke serangga yang bersayap ya ini sedikit informasi tentang insect evolution the origin of wing ini asal usul atau evolusi dari sayap ya ternyata sayap itu muncul ya ini paper ya ditulis oleh Andri Andrew Rose ya itu mengatakan bahwa apa namanya insect wing ya wing of insect itu muncul ya atau berkembang itu dari kombinasi bagian dorsal dari thorax ya, bagian punggung ya dorsal torak dan juga din apa namanya dinding tubuh ya seperti itu tentu dengan gen-gen yang mengaturnya ya seperti itu itu silakan kalau mau lebih detail ya bisa download uh, artikel ini <tuh> ada di Karim Biology Oke, kita masuk ke serangga yang bersayap yang primitif ya. mengapa disebut primitif ya? umumnya kalau diinsekta disebut serangga primitif itu kalau bagian-bagian tubuhnya itu masih mudah diamati atau lengkap ya. misalnya jumlah segmen abdomen itu masih bisa diamati jumlahnya 10 atau 11 kalau serangga yang maju biasanya sudah beberapa segmen itu bergabung ya, sehingga jumlahnya tidak lagi 10 atau 11 ya. atau bisa juga dilihat dari venasi sayap kalau saya yang bersayap Kalau ya. venasinya masih lengkap, masih kompleks ya. Itu mengindikasikan primitif insek Kalau ya. venasinya mereduksi sudah simpel gitu ya, tidak kompleks. Itu kedudukan taksonominya lebih tinggi ya. itu Hai hey, kelompok Odonata ya ordonya Odonata ini kelompok capung ini ada dua sub ya sub ordo Sigoptera ini yang damsel flies, atau capung jarum jadi pembagiannya dua capung jarum dengan dragonflies ya capung biasa ini, ya nanti eh, hewan ini ya serangga ini karena larvanya itu di perairan ya sebagai predator, jadi eh, capung ini banyak ditemukan di sekitar badan-badan air ya. Jadi capung umumnya di sekitar aliran air ya, di sungai, di danau ya itu kan memang terkait dengan perkembangan eh, larvanya ya atau ninfanya, ya. Nah sekarang banyak juga ya jadi. Pe pemerhati atau fotografer terutama yang capung jarum ya juga menarik nih karena bentuknya memang lucu ya menarik sehingga banyak orang apa namanya koleksi fotonya oke ini serangga predator ya untuk capung selanjutnya ordonya isoptera isoptera itu dijadikan dengan ukuran sayap depan dan sayap belakang yang sama ya iso 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 itu sama ya jadi itu cirinya ya <tuh> jadi kalau kita tahu arti itu tidak tidak susah ya memahami apa namanya nama-nama seperti ini nah rayap ini termasuk sosial insect ya, karena memang dalam koloninya ini apa namanya terdapat pembagian tugas ya pembagian tugas atau kasta seperti ini ratu ya dengan rajanya, ini pasti kasta reproduksi dan untuk kawin reproduksi ya, ini nah kemudian di sini ada telur ya telur menjadi nympha nah nymphanya ini nanti akan berkembang menjadi worker pekerja atau tentara ya ini ini sama sebenarnya ya Kemudian ada kelompok yang bersayap. Ya. Worker, soldier, ya ini tidak bersayap, tapi yang wing form, ya bentuk yang bersayap. Nah ini yang satu jantan, satunya betina, ya yang akan berkembang menjadi laron. yang laron pernah melepaskan sayapnya, biasanya berpasang-pasangan yang jantan sama betina, ya. Kemudian yang betina akan berkembang jadi queen, ratu, dan jantannya sebagai Rajanya. <tuh> Oke, okay, jadi rayap secara umum kan ada kelompok rayap kayu ya sebagai biasanya sebagai hama ya hama untuk kayu. Masalah ya kalau dibokor sih masalah ya. Jadi rumah dengan apa namanya atap kayu ya itu pasti kalau dibokor diserang oleh e, rayap kayu kering ya. Nah beberapa sebagai rayap tanah. Nah itu jadi makanya ini umumnya sebagai hama ya, bagi terutama kayu. Oke, okay, Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke ordo ortoptera ya dan pasmida. Ini kelompok dan belalang dan kerabatnya ya. Nah, ini apa namanya? Belalang bisa di kelompokkan lagi ya menjadi subordo Hensifera dengan Califera. Cirinya gampang ya, cirinya dari ini panjang antena. jadi kalau antenanya belalang dengan antena panjang itu maksudnya Hensifera ya. Nah, berapa kriteria panjang? Panjang itu eh, sepanjang panjang tubuh atau lebih ya itu kriteria panjang yang ukurannya panjang tubuh atau lebih yang pendek termasuk kalibera ya jadi mudah ya. ini sebagai uh, herbivor ya beberapa kita lihat bulan lalu ya di NTT itu belalang kembara itu juga sangat booming ya meredak populasinya itu juga jadi masalah ya <tuh> Kemudian ini pasmida ya pasmida itu kelompok stick insect dan leaf insect. Jadi ini kalau hewan-hewan atau serangga yang berkamuflase dengan lingkungan ya biasanya ya dengan batang, dengan ranting atau dengan daun. Ini juga susah diamati ya karena memang terjadi kamuflase. Termasuk juga ini praying mantis ya galang sembah ini juga biasanya kamuflase juga, karena ini sebagai predator ya, mereka sering warnanya sesuai dengan warna dari e, tempat dia hidup ya, misalnya ini di bunga ya yang mirip dengan bunga ini sebenarnya sih perangkap ya, begitu diam tapi dia siap karena dia menunggu mangsanya tapi sambil diam gitu ya. ini Strategi predator ya salah satunya adalah uh, waiting and sitting ya menunggu dan duduk diam begitu ya begitu ada mangsa datang baru menangkapnya. Oke okay. kelompok serangga bersayap lain ini ada kelompok kutu ya kutu 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 dan pinjal ya ini ada beberapa urdu Anoplura, Malupaga, dan Siphonaptera. Ya ini Siphonaptera ini flea ya flea atau pinjal ini hewan seperti ini ya ini juga sebagai parasit pada hewan piaraan. Kadang-kadang eh, hewan ini juga sebagai faktor ya bagi bakteri karena kadang-kadang kalau kita kekena flea ini juga menimbulkan gatal-gatal ya. Kemudian lais, ya lais, itu kutu, ya, anobora dan malopagan juga parasit, ya. Jadi karena parasit ini sayapnya mereduksi, tidak ada, ya, karena lama tidak digunakan sehingga mereduksi. Di alat mulutnya bertipe penusuk, pengisap, ya, karena parasit. Nah, yang kanan, yang saya lingkarin ini, ini kutunya manusia. Yang F itu human body loss, ya, ini pedibulus humanus, ini kutu rambut, kutu rambut atas, ya. Kemudian yang G, ini crab laus, ya. Ini tirus pubis, ini juga pada manusia, ya. Tapi istilahnya crab laus karena memang bentuknya mirip dengan crab. Ya. Ini ada di manusia, terutama di rambutnya pubis, ya. Jadi sama-sama di manusia, ya atas dengan bawah itu jenisnya beda, ya. <tuh> Oke, semua parasit ya. Kemudian kita lanjut ke ordo yang lain ya, Dermaptera ya, sebagai erwig atau cocopet. Ya. Ini juga predator. Ini banyak ditemukan di banyak tempat ya, di pohon ya, kemudian di tandan-tandan kelapa sawit, tandan kelapa biasa ya, atau di perkebunan juga banyak nih ya. Ini cirinya ini sayapnya ya sayapnya hanya di bagian torak saja dan ini sebagai predator ini salah satu skripsi mahasiswa saya dulu ya udah lama tahun 2013 ya mengamati cocopet yang ada di e, tandan bunga kelapa sawit ya karena saat itu baru riset tentang serangga-serangga penyerbuk kelapa sawit jadi sekaligus mengamati ini predatornya ya ini cocok pet beberapa jenis ya bisa ditemukan di e, kelapa sawit ya di tandan buah kelapa sawit <tuh> baik bapak ibu kita lanjut ke ordo hemiptera ya hemiptera ini Sirinya ya itu sayapnya setengah keras setengah membran ya jadi yang setengah keras di ujungnya ini seperti kertas, ya, seperti membran gitu ya. Ini ciri dari Hemiptera atau dikenal dengan namanya kepik. Kepik ini sangat banyak diversitinya, ya. termasuk juga kepik-kepik yang ada di perairan. Dan umumnya ini sebagai hama, ya. karena alat mulutnya pengisap penusuk, ya. kemudian dia pengisap cairan fluim, fluim tanaman. Sehingga sebagai hama. Ini banyak dipelajari di, ilmu-ilmu pertanian ya karena banyak sebagai hama <tuh> jenisnya juga sangat beragam ya kemudian ini anggota hemiptera lain yang ada di perairan ya ini angga ya anggan angga eh, ini contoh tesis ya salah satu tesis dari Setiawan ya yang sampai sekarang belum publis <tuh> Jadi ada tiga jenis anggang-anggang yang ditemukan di perairan Sungai Ciliwung di bagian hulu ya, bagian hulu Ciliwung. Jadi pengamatannya mulai Bogor ke atas ke ke, ke hulu <tuh> dan beberapa itu hanya ditemukan di bagian hulu. Artinya di kondisi perairan yang jernih ya, yang belum tercemar. Jadi oleh karena itu beberapa spesies anggang-anggang ini bisa digunakan sebagai bioindikator kualitas perairan. Ya. Karena memang hanya ditemukan di perairan yang masih belum tercemar. Ya. Nah, <tuh> kelompok serangga lain, ya tiga urdu ini, sering disingkat namanya EPT, ya, Plecoptera dan Trichoptera ya EPT. Itu eh, bisa digunakan sebagai bioindikator perairan. Ini salah satu publikasi ya dari e, UNRAM ya di Lombok ini tentang tiga urdu ya sebagai bioindikator kualitas perairan di Sungai Jangkok NTB. Ya ini banyak ya ini banyak publikasi tentang EPT ya ini juga sebagai bioindikator perairan <tuh> baik saya cepat sedikit ya karena dibatasi kemudian ordo yang lain adalah coleoptera coleoptera ini disebut sebagai kumbang <tuh> kumbang itu punya karena kerap yang sangat tinggi ya orang kadang-kadang tidak mampu untuk mengidentifikasi semua ya jadi familinya juga banyak ya. Tapi ciri khas dari kumbang ini sayap belakangnya ya itu keras. Eh sorry, elitra itu sayap depan ya. Sorry ini salah ya. Sayap depannya keras, namanya elitra. Sedangkan sayap belakangnya membran ya, bersifat membran. Jadi ini kalau dibuka elitranya itu ada sayap yang membranius ya. Perannya ya ini juga cukup beragam ya. Membayar before predator, pollinator ada juga yang dikomposer. komposer di contohnya dan beetle ya, kumbang kotoran. Ya ini juga apa namanya penyubur tanah ya, penyubur tanah karena mereka membuat sarang dengan membuat terowongan-terowongan di dalam tanah. Jadi membantu aerasi udara ya, di dalam tanah itu ya medan vital, di samping juga sebagai dekomposer. Nah, yang sebelah kiri ini juga menarik, ya. Namanya serambisit, ya, kumbang serambisit. Ini cirinya adalah kumbang ini punya antena yang panjang. Jadi semua kumbang berantena panjang ini dimasukkan dalam satu family ya, namanya serambisidae. Ini menarik juga ya serang visit kumbang nih salah satu lagi spesies yang menarik juga sebagai penyerbuk ya misalnya pada kelapa sawit ini data mahasiswa saya ya pengamatan di Mekarsari di Taman Bunga Mekarsari di pohon salak ya penyerbuknya salak ini sudah publish ya kumbangnya kecil-kecil demikian juga kumbang lain ya kali yang disalak namanya nodo ya sedangkan kumbang yang di kelapa sawit itu eladobius camerunicus ya walaupun kumbang ini memang bukan native Indonesia ya kumbang ini introduksi dari Kamerun ya Mungkin namanya camerunicus jadi sesuai dengan native kelapa sawit ya. kelapa sawit kan dari Afrika ya Kumbang ini menyebar, ya, di, di mana perkebunan sawit itu berada, karena juga diintroduksi, ya, dari Afrika ke Malaysia, ke Indonesia, gitu ya. Dan kumbang ini sangat tergantung pada bunga jantan kelapa sawit, ya, karena siklus hidup kumbang ini ada di bunga jantan. Nah, ini <tuh> Oke, kemudian contoh lagi, kumbang yang bikin heboh, ya, itu tongket. Ya tongkat tuh familinya Staphylinidae, ya kodenya coleoptera familinya Staphylinidae, ini juga cirinya haliternya hanya menutupi bagian toraks ya tidak sampai ke abdomen ya. nah kenapa bikin heboh? karena kalau ini dikompas ya ini gigitan sebenarnya ya. gigitan serangga nah apa hewan ini ini punya simbion ya, bakteri simbion di mana bakteri itu yang memiliki atau menghasilkan toksin jadi toksinnya sebenarnya dari simbionnya dari bakteri dan ini dipelihara oleh kumbang ya sebagai apa senjata untuk pertahanannya kumbang ini jadi selalu apa bakterinya diwariskan ke keturunannya, ini tongkat ya, stabil limit. Kemudian juga ini sambil dari surat kabar online ya, kumparan ini pernah ditemukan istilahnya serangga purba aneh, itu namanya kumbang trilobait, trilobita, trilobita itu kan tadi kelompok itu yang sudah punah ya, memang bentuknya itu mirip dengan trilobita. Jadi gitu. ini, ini larva ternyata ya larvanya dan dewasanya seperti ini. Ya. Ini termasuk uh, genusnya Dulicocola ya Lisidae kumbang. Jadi yang mirip serangga aneh itu adalah larvanya. Ya. Ini ini di Gunung Salak nih kalau nggak salah ya. Ya di Gunung Salak. <tuh> kemudian yang lain adalah kupu-kupu dan mengat. Ya, ini juga banyak diteliti karena corak warnanya menarik ya, terutama di kupu-kupu. Kalau yang mengat itu kan umumnya aktifnya di nokturnal ya, di malam hari. Jadi peneliti mengat itu sangat sedikit ya, sedangkan yang kupu yang lebih banyak ini memang kemudahan mendapatkan sampel dan juga pengamatan terlebih mudah di kubu-kubu. Kemudian juga untuk identifikasi itu hanya cukup mengandalkan karakteristik dari sayap, ya pola warna, kemudian venasi sayap itu cukup dari situ, ya, jadi itu lebih mudah. Ya. Oke, jadi lebih ini alat mulutnya adalah pengisap, jadi ini pengisap cairan, ya, umumnya bicara nektar, jadi sering bangun mengunjungi bunga, sehingga serangga ini juga berperan sebagai penyerbuk ya, nanti sebagai polinator. Ya. Baik, ini salah satu konservasi yang disambil dari web ya di Bantimurung, di Sulawesi. Ini konservasi secara in situ ya kemudian juga kalau X itu bisa juga ya beberapa apa namanya tempat-tempat wisata juga kadang-kadang apa namanya memelihara ya konservasi kupu-kupu ya tapi secara eksi itu ya ini di Curug Cilember mungkin yang di Bogor tahu ya ke arah puncak sana itu juga ada rumah kupu ya Demikian juga kita di Biologi BB, ya ini baru ya mudah-mudahan nanti bisa didanai untuk pembuatan ini rumah buku, ya, hanya bisa untuk pendidikan. Oke, kemudian ordo yang lain adalah Hymenoptera, ya ini anggotanya meliputi semut, ya tawon dan lebah. Semut dan tawon keduanya sebagai predator, ya, sedangkan lebah sebagai herbivore. Ya ini cukup beragam juga ya. Jadi fungsi ekologisnya juga cukup penting ya karena sebagai predator ini bisa mengendalikan populasi lain terutama populasi hama ya. Tapi juga tawon ini punya sting ya, punya singat yang berbahaya juga untuk manusia ya termasuk hewan lain. Ini contoh lebah hutan ya, apis bersata ini giant honeybee, ya, karena biasanya membuat sarangnya di pohon yang tinggi, ya, di hutan, tidak ada di hutan, ya. tapi di perkampungan itu juga sering ada. Ya. Cirinya ukuran tubuhnya lebih besar dari lebah serana atau malifera, ya. dan jumlah sarangnya itu hanya satu, satu sisir. Ya. Satu sisir ini bisa besar, bisa memanjang. Ya. Kalau serana malibara itu sarangnya banyak dalam satu sarang, ya banyak sisir dan ukurannya lebih kecil. Baik kemudian kelompok tawon lagi ya tawon parasituit ya, atau parasit, ya ini disebut parasituit karena memang sifatnya agak berbeda dengan parasit. Ya. Bedanya di mana karena yang tawon parasit itu umumnya biasanya itu membunuh inang. Sedangkan hewan parasit itu tidak membunuh inang. Ya. Jadi karena sedikit berbeda, maka istilahnya namanya parasitoid. Ya. Ini beberapa family dari menopera, ya. Itu dia yang betina, ya. Ini akan menginjaksikan telurnya di organisme lain. Kemudian larva telurnya menetas jadi larva. Parvanya akan memakan jaringan inang, ya. sehingga inangnya itu cenderung mati ya, dengan adanya parasitoid ini. Nah, karena membunuh inang, ya, membunuh organisme lain, maka kelompok parasitoid ini sering digunakan sebagai agen pengendali hayati. Ya. Jadi, di samping predator, ya, itu bisa juga menggunakan kelompok parasituit. Ini banyak dipakai ya di ilmu-ilmu pertanian. Baik, ini contoh yang kanan ini eh, teman ya kolega mengirimkan foto ya ada larvanya kupu-kupu kok muncul ulat ya ternyata yang putih ini adalah larva dari parasituitnya. Jadi si ulat ini terserang oleh banyak telur dari parasitoid. Jadi, pun akhirnya akan mati juga ini si ulatnya ya. Oke, kelompok yang lain lebah ya. Lebah ini banyak manfaatnya ya. Kemudian jenisnya juga banyak ya. Seperti ini silokopa atau carpenter bees ya atau orang Sunda bilangnya apa ya? Silokopa, bangbara ya, bangbara yang ukurannya besar ya. Ini sarangnya ada di kayu rumah ya dengan membuat itu lubang-lubang yang ada di kayu sehingga bisa merusak kayu ya. Yang tengah ini lebah solitarnya anggrek ya orchid bee ya ini ya kadang-kadang si lebah ini juga ketipu karena bentuk bunganya yang mirip dengan abdomen betinanya. Jadi yang pengunjung yang jantan itu tertipu dengan struktur bunga anggrek yang mirip dengan betinanya ya makanya ada istilahnya namanya sedu kopulasi jadi si jantan ini berusaha mengawini bagian bunga ini ya nah ini beberapa kelompok apa istilahnya ya polen ya polen yang polennya anggrek ya saya lupa namanya apa ya itu yang menempel pada bagian tubuh lebah, ya, ini karena mudah lepas. mudah menempel, bisa menempel di bagian kepala, bisa juga di bagian abdomen, ya. Dan ini sebagai agen untuk penyebaran polen, ya, sehingga bisa penyerbukan silang. Oke, kemudian yang sekarang sudah dibudidayakan, ya, di samping lebah madu itu adalah lebah tanpa sengat atau stingless bee, ya, atau orang Jawa bilangnya kerancang, kalau orang Sunda uh, e, ya kalau di Malaysia Kalimantan kelulut ya di galu itu Sumatera Barat ya nggak salah ya ini sangat apa ramah lingkungan ya karena tidak punya sting tidak punya sengat dia juga menghasilkan madu walaupun jumlahnya lebih kecil ya dibandingkan lebah madu tapi lebah ini menghasilkan propolis lebih banyak ya jadi karena itu Pak Kahono dari LIPI menyarankan jangan lebah tanpa sengat tapi lebat propolis ya karena Karena menghasilkan propolis lebih banyak. Ini banyak di bersarang secara alami di rumah-rumah penduduk ya, terutama dari bambu atau di kayu ya. Kadang-kadang juga ini di bangunan ya atau di rongga-rongga pohon ini. Nah, gambar bawah kiri ini Lok-lok kayu yang berisi lebah stingless bee ya. Nah ini yang merusak hutan ini yang menebang pohon. Pohonnya ditemukan sarang kemudian dipotong ya, dipelihara ini yang yang merusak sebenarnya ya. Oke selanjutnya hordu Dipera, ya ini kelompok lalat dan nyamuk. Ini juga sebagai dekomposer ya saprofag ya. Ada juga sebagai penyerbuk ya ini yang lalat sirpit ya sirpit ya ini adalah lalat bunga yang walaupun mungkin fungsi koordinatornya tidak sebesar pada lebah ya ada juga kelompok yang asilide ya ini lalat asilid ya ini predator nah yang gambar ini yang besar ya ini black Soldier flies ya, BSF ini sangat terkenal sekarang ya karena ini larvanya sangat rakus terhadap bahan-bahan organik ya memakan sampah jadi produknya nanti bisa membuat pupuk dan juga larvanya ya atau pupanya bisa digunakan sebagai pakan ternak ya pakan ikan dan sebagainya ya jadi ini sudah banyak sekarang dibudidayakan tentang BSF ya black soldier flies atau lalat tentara hitam Baik, ini beberapa contoh apa namanya serangga penyerbuk ya. Itu walaupun tidak banyak diperhatikan orang, tapi serangga itu juga membantu penyerbukan tanaman ya, membantu pembentukan meningkatkan pembentukan buah ya dan juga meningkatkan kualitas buah. Ya. Sebenarnya sangat besar ya, valuasi atau nilai dari penyerbukan. Ya. Oke, ini contoh koleksi museum ya. Halo bapak ibu ke Bogor bisa berkunjung ke Museum Zoologi, bisa juga melihat nanti koleksi hewan-hewan ya, termasuk koleksi serangganya ya. Seperti itu. Baik, sebagai penutup ya, jadi banyak keanekaragaman atau keanekaragaman yang tinggi dari serangga ya, dan juga fungsi ya dalam ekosistemnya kita bisa mengelompokkan misalnya sebagai pengurai ya predator ya parasitoid polinator dan sebagainya oleh karena itu usaha-usaha konservasi juga perlu dilakukan ya kita semua bisa ya dengan usaha konservasi kalau polinator lebah itu harus menyediakan tanaman ya sebagai sumber pakan sumber sin gitu ya dan juga predator ya. Kadang-kadang predator itu juga ikut mati dengan adanya pestisida. Jadi apa namanya aplikasi pestisida ini juga perlu dipertimbangkan untuk apa namanya supaya tidak membunuh predatornya, ya. Oke, itu ya yang bisa disampaikan ya. Semoga. Waktunya tidak melebihi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Patri. Uh, luar biasa, menarik sekali ya, Patri untuk dunia serangga ini. Hmm, banyak bermacam-macam uh, dari jenis mereka. Bahkan untuk lebah saja itu banyak banget saya sampai nggak hafal. Waktu saya kecil dulu, Patri, kalau ada lebah, saya diajarin gitu ya, kalau ada lebah, mau hingga ke badan kita, suruh bilang pahit, 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 pahit gitu. Entah pengaruh atau tidak itu dengan lebah itu sendiri. <tomato speak> ya, lebah-lebah banyak yang belum teridentifikasi ya, lebah-lebah soliter itu banyak yang Iya, ya baik luar biasa ya memang Patria untuk dunia serangga ini bahkan untuk lebah itu sendiri saja ini masih masih banyak yang perlu dikaji ya Patria. Oh ya Baik Patri di sini Alhamdulillah ini dengan menariknya penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Patri juga ternyata menimbulkan antusias keingintahuan yang luar biasa dari para Uh, peserta webinar ini, ini saya bacakan saja beberapa uh, pertanyaan yang sudah muncul. Pertama dari Ibu Khotim, uh, Khotimah Wati Man Satunggan. Uh -uh. uh, pertanyaannya, ada mitos yang berkembang jika limulus jantan dan betina dimasak terpisah, orang yang memakannya akan keracunan. Benarkah mitos tersebut, Pak Tri? Uh. Aduh, susah ya pertanyaannya nih ya. Saya nggak tahu persis ya. Limulus kayaknya juga limulus ini udah masuk restoran ya kalau tidak salah ya. Ya. Dan apakah dia juga punya kelenjar racun? Kayaknya tidak ya, tidak punya kelenjar racun ya. Tapi saya nggak tahu persis ya, Bu Kotimawati ya. Jadi ya mungkin mitos kali ya. <tabih> Tapi memang <tabih> Ada dipelajari lagi apakah apakah betul dia punya kelenjar racun tapi tampaknya tidak punya ya di si limulus ini tidak punya kelenjar racun Jadi mungkin mungkin mitos mungkin ya kan Biasanya, memang kebiasaan iya. budaya di tempat itu sendiri iya, ya kayaknya gitu ya tapi anyway lah, nanti kita bisa itu lagi ya tapi saya enggak tahu persis ya tampaknya tidak punya kelenjar racun yang limulus ini Baik, Patri. lanjut lagi nih, Patri. Ada lagi pertanyaan dari Tri Ade dari SMP 24 Tangsel. Pertanyaannya, apa yang biasa peneliti serangga lakukan atau gunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi serangga masuk ke dalam kelompok-kelompok di dalam kelas insekta? Dan bagaimana proses mengetahui apabila Temuan serangga itu merupakan spesies baru, mengingat jumlah serangga yang belum teridentifikasi begitu masih sangat banyaknya, Pak Tri. Silakan, Pak. Yeah, terima kasih, Mas Tri Ade. Ya, betul ya. Jadi eh, untuk identifikasi pasti menggunakan karakter ya karakter tubuh. Jadi kunci-kunci sudah banyak ya, tapi belum semuanya ordo itu punya kunci identifikasi ke level spesies ya atau genus ya. Jadi nggak bisa, tidak ada kunci dalam satu buku ya. Jadi kalau mencari kunci identifikasi biasanya satu-satu ya. Ada yang khusus kolembola, kemudian ada yang yang lain-lainnya seperti itu. Jadi umumnya menggunakan karakter-karakter morfologi ya. Nah yang paling gampang untuk menuju ke Urdu ya Urdu itu masih gampang ya Urdu kemudian family family harus menggunakan kunci ya kunci kunci yang untuk family ke genus dan juga spesies jadi itu nah sekarang juga bisa menggunakan karakter molekuler ya jadi kalau menggunakan karakter morfologi susah ya mungkin hewannya serangganya kecil bagian-bagiannya susah kecil diamati ya itu bisa menggunakan karakter molekular ya dengan gen yang misalnya 1 atau gen yang lainnya ya nanti dibandingkan dengan data-data sekuen DNA yang ada di di Jinpeng ya di Jinpeng itu kan ada di dunia ya banyak peneliti yang punya penelitian molekular itu pasti diupload di Jinpeng di itu menjadi bandingkan gitu ya. Oke, okay, halus spesies baru ya, spesies baru tentu untuk mengetahuinya kita harus explore semua peneliti ya, semua publikasi. Kita cek, kita bandingkan apakah jenis yang kita temukan yang diamati itu sudah ada atau belum ya. Semua publikasi harus sekarang kan bisa browsing lah ya. Di, itu memang kalau belum ada publikasi atau tidak ada di buku yang ada yaitu kita bisa mengusulkan spesies baru ya itu tentunya harus browsing semua publikasi yang ada di dunia ya itu spesies baru mungkin itu ya Mas Sadi siapa tadi Mas Dari Mas Tri Ade Mustakim tadi Ya Mas Tri ya gitu ya Ya, baik uh, Pak Tri. Intinya kalau memang mau tahu itu spesies baru mesti banyak literat apa literasi oh, yeah. yang kita uh, miliki ya, Pak. Iya. Yeah. Baik, Mungkin uh, saya tambahkan kalau spesies baru ya bisa juga kita menemukan uh, penyebaran itu lebih ringan ya, distribusi. Jadi biasanya ada uh, laporan sebelumnya ya tidak ada di daerah ini ya. Kita mengamati daerah ternyata ditemukan. Nah, itu novelty-nya adalah uh, itu uh, penemuan apa distribusi yang baru ya itu juga no, bentuk novelty tidak harus ke spesies baru untuk novelty-nya. Oke okay, baik Pak uh, lanjut ke penanya selanjutnya Pak dari M Noviar Hadi SMA IT Kardan Hasana Banjarbaru. Ya. Selatan, ya. Pertanyaannya bagaimanakah siasat kita agar terhindar dari serangan ya si sebagai contoh ada tomcat ya menggunakan bahan alami apa memang kemen, waktu itu sempat ya mewabah ya. ya patri ya untuk tomcat Silahkan ya. Silakan Patri. Ya. biasanya kalau mewabah itu kan populasinya besar ya banyak ya banyak sekali gitu. Mungkin kuncinya apa? Kuncinya jangan 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 mem, jangan memencet ya, jangan membunuh dipencet ya. Karena sebenarnya yang yang toksin itu ada di darahnya, di darah serangganya, di hemolimnya, karena bakterinya itu hidupnya di hemolim. Jadi selama hemolimnya tidak keluar, ya itu pasti tidak menimbulkan iritasi. Jadi biasanya karena apa di pencet kemudian cairan darahnya menempel di kulit ya nah itu toksin dari bakterinya jadi itu menyerang ya kena menutupkan iritasi. Jadi itu intinya itu ya. Kalau menghindar sih bisa-bisa saja ya. selama tidak melukai, tidak terkena cairan darah ya darah serangga itu ya tidak akan menimbulkan iritasi. Ya, Ada masalah. leaflet ya leaflet yang dikeluarkan oleh Departemen eh, Kementerian Kesehatan, bagaimana cara menangani itu serangan eh, tomcat ini. Ya, itu nanti bisa didapatkan ada atau tidak ada saya dapat itu apa namanya leaflet-nya ya itu mungkin okay. mbak ya oke baik patri selanjutnya nih patri banyak banget patri masih pertanyaan luar biasa antusiasnya ya asal bisa dijawab ya ya baik patri <risis> ini dari Brian Pramana Aprilio Yeah, Uin, dari UINsa, nah, uh, beliau bertanya uh, terkait fungsi serangga sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Ini kira-kira uh, dari beberapa ordo serangga yang telah disebutkan sebelumnya, ordo apa saja yang dapat difungsikan sebagai bioindikator analisis kualitas lingkungan selain dari ordo odonata. Terus, apakah dari ordo ortopera, uh, bisa dijadikan bioindikator juga? Terus, jikalau iya, sekiranya spesies apa yang uh, keberadaannya dapat menjadi bioindikator yang tepat dan sangat berpengaruh uh, akan kualitas lingkungan di sekitarnya. Terima kasih, ya, ya, terima kasih, senang sekali, berarti, oh, oh, Mas, berarti, <laughs> Ya, bioindikator lingkungan yang sudah dilaporkan ya itu dari beberapa jenis dari odonata, terutama capung jarum ya, yang capung jarum. Karena kalau capung biasa itu umum ditemukan, tapi hanya beberapa capung jarum itu ditemukan di perairan yang bersih, ya, biasanya di hutan, di aliran-aliran air di hutan yang masih bersih itu capung itu ya spesies itu ditemukan di daerah itu. Jadi untuk odonata beberapa spesies dari capung jarum ya itu. Kemudian ortoptera, ortoptera kayaknya nggak ada ya selama ini kan mungkin belum ada ya sedikit lah kalau kayaknya saya belum pernah dengar ya tentang ortoptera sebagai bioindikator lingkungan ya. Tapi yang banyak dipakai untuk bioindikator kualitas air tadi itu EPT, ya. Epimeroptera, e, Trichoptera, e, nya apa tadi? E, apa, lupa tadi Epimerop, ya itu yang ya, Plecoptera sama Trichoptera ya. Jadi tiga, tiga ordo itu untuk kualitas lingkungan ya, perairan karena memang serangga-serangga tadi itu apa namanya hidupnya habitatnya di lingkungan yang belum tercemar ya tadi juga ada contoh dari hemiptera ya anggang-anggang itu juga beberapa spesies anggang-anggang itu eh, bisa dipakai karena hanya ditemukan di aliran air ya, aliran sungai yang belum tercemar mungkin itu yang yang dipakai ya yang umum dipakai sebagai indikator lingkungan. Baik terima kasih Patri uh, atas penjelasannya uh, mudah-mudahan uh, tadi dari Brian ya uh, Pak Brian atau Dick Brian nih yeah. khawatir mahasiswa karena ikut juga Patri ikut. Oh juga. gitu ya Mas Brian. Nah. Ya. Mas, saya manggilnya Mas aja deh iya. <laughs> Selanjutnya dari Mbak Emi Pramita Dari SMA N7 Tangsel uh, Pertanyaannya Untuk pengelompokan endopterigota Dan eksopterigota itu Seperti apa Pak dasar pengelompokannya Karena di buku SMA Untuk terigota Biasanya dipecah Terima kasih Uh, ya yeah. karena kalau buku-buku di SMA itu uh, mungkin lebih baik ya kita menggunakan buku textbook ya acuannya textbook ya misalnya kalau di Serangga kan ada boror ya boror delong itu lengkap ya jadi karena buku ajar sama itu kan terbatas ya jadi kadang-kadang apa kurang lengkap ya informasinya tapi memang eh, endo tarikuta sama exo tarikuta ya kadang-kadang di buku lain ya itunya apa namanya eh, pengelompokannya A ah, tarikuta dengan tarikuta ya yang tidak bersayap dengan yang bersayap kemudian yang endo endo sama exo ya exo tarikuta itu eh, uh, dipecah ya. Mungkin dari ini ya, dari tipe sayapnya ya, kayaknya ya. Tapi ini saya cek lagi deh Mbak ya, karena umumnya dari apa namanya A dengan tari guta ya, dari A tari dengan tari guta itu. itu ya Mbak ya, Bu Emi. Oke okay, baik eh, Patri terima kasih eh, lanjut lagi nih Patri dari Nisa SMA N 4 Bogor pertanyaannya apa saja potensi-potensi penelitian serangga yang bisa dilakukan anak-anak sekolah SMA di lingkungan ya. perkotaan? Mungkin SMA ya nih ya. Ya eh, di Bogor banyak ya peneliti-peneliti itu -peneliti eh, pusat-pusat penelitian itu banyak di Bogor ya. Jadi kalau Simpel saja juga bisa yang meneliti di sekitar rumah ya. Misalnya kalau di halaman ada tanaman ya, kita datang ke tanaman diamati serangga-serangga apa saja yang ada di tanaman itu. Ya. Baik pengunjung bunga itu bisa dikelompokkan sebagai penyerbuk ya, atau mungkin sebagai hama ya. Nah, ternyata daunnya pada bolong-bolong oh ada ada larva. Itunya pupu-pupu, udah -pupu, uletnya, itu sebagai hama ya. Atau mungkin ada tawon yang datang itu mencari mangsa ya. Nah itu predator ya. Jadi banyak ya. Jadi di sekitar kita di kebun kita di halaman kita itu bisa juga ya. Seperti kemarin saat pandemi covid ya, itu mahasiswa yang studi lapangan yang harusnya ke lapangan karena enggak bisa ya juga dilakukan penelitian di sekitar rumah ya cukup udah yang penting kamu datang ke kebun ya mengamati apa saja hewan yang ada ya atau juga mengamati interaksi antara hewan dengan tanaman ya kemudian dikelompokkan nanti hewannya sebagai apa perannya sebagai apa gitu ya gitu itu atau bisa juga kalau mau melihat sisi dari tanamannya berapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan serangga tersebut ya jadi banyak ya tidak usah tidak tidak pusing-pusing itu -pusing, ya jadi bisa bisa dilakukan ya. banyak kajiannya ya Patri ya nah, tergantung arahnya apa saja mau fokus ke tanamannya atau interaksinya ya atau ke hewannya oke okay, baik Tri. atau nah, bisa melihara itu juga ya apa namanya stainless bee ya di rumah ya cuma diamati dia mengunjungi tanaman apa saja ya kemudian apakah dia membawa polen atau membuat membawa air membawa resin dan sebagainya itu juga bisa sebagai objek untuk pengamatan. Biasa ya saya Patri ya. Iya, Iya. Iya. Patri dari Lucy Indasari MA Sakinah. Madrasah Alia Sakinah, Nah, izin bertanya Pak, apakah madu dari bunga yang dihisap oleh serangga itu diolah atau dicerna terlebih dahulu oleh serangga atau langsung diproduksi? Apakah madu dari bunga yang dihisap oleh serangga itu diolah atau dicerna terlebih dahulu? Ya, ini contohnya lebah saja ya. Jadi lebah itu kan menghisap nektar. Nektar itu cairan yang disekresi oleh kelenjar nektar di bunga. Bisa juga di luar bunga ya, kelenjar ekstra floral. Nah, kemudian oleh lebah ya, nektar tadi langsung dimasukkan ke lambung. Jadi lebah itu punya namanya honey crop ya. Tembolok honey. Modifikasi dari esofagus yang membesar ya. Itu dipakai untuk menyimpan nektar. Nah, di dalam lambung itu nanti oleh lebah ya itu akan ditambahkan enzim-enzim yang terdapat di crop ya di, di lambung lah lambung tembolok gitu ya. Nah setelah itu begitu sampai di sarang ya itu nanti akan dimuntahkan lagi baru dimasukkan ke dalam sel-sel sarang. Ya. Jadi madu itu adalah nektar yang telah diberi oleh enzim ya enzim-enzim di dalam lambung, lambungnya serangga ya. Tentu madu ini kaya dengan enzim ya. Jadi bedanya nektar dengan madu itu karena sudah diolah ya oleh apa namanya lebah ya di lambung lebah. Di samping itu juga mungkin ada fermentasi ya. Karena di madu ini juga ada kamir ya yeast ya yang bisa melakukan fermentasi ya, seperti itu. Ya, jadi nggak langsung ya. Jadi itu kita mainnya dari sarang lebah yang sudah diolah oleh oleh lebah. Diolah terlebih dahulu, jadi yeah. nggak langsung yeah. muntahin gitu aja. Betul, ya. ya. Kita <laughs> minum muntahannya lebah tuh Oke, okay, baik, baik Selanjutnya dari Muhammad Syarifuddin, SMP Anur Bulubawang Malang. Uh, pertanyaannya, kenapa belalang sembah kalau direndam itu keluar hewan berupa cacing? Ya yeah, mohon penjelasannya yeah. Pak. Betul oh, ya, mungkinnya SMP ya? Iya. Yeah. Oh mungkin Pak Guru SMP kali ya? Iya. Ya. Uh, itu bentuk interaksi ya, Bentuk apa namanya uh, interaksi antara hewan antar hewan. Jadi masuk ke parasit ya, jadi banyak dalam ulang sembah itu di saluran pencernaannya juga umumnya terinfeksi oleh nematoda. Cacingnya nematoda itu. Itu eh, kok kenapa? Kalau kenapa susah menjawabnya ya. eh, karena itu parasit ya, parasit. Jadi nematoda yang hidup di saluran pencernaannya dalam sembah. Seperti cacing kremi di saluran pencernaan kita ya sama aja ya itu kan parasit ya jadi eh, apa ya bentuk bentuk itu ya bentuk interaksi asosiasi antar hewan antar organisme kenapa si cacingnya suka belalang ya ya mungkin eh, apa namanya dia masuk ke saluran pencernaan pada saat pasca telur, ya, telurnya nematoda tadi masuk ke dalam saluran pencernaan kemudian baru berkembang di dalam saluran pencernaannya. Ya bentuk interaksi aja ya. Itu Oke, oh, okay. baik Patri. Ya. Ada lagi masih bertanya tentang madu nih Patri. Kan eh, dari Dewi Dwi Ayu SMP IT Asalam. Madu itu kan banyak sekali ya hingga di beberapa bunga kadang-kadang dengan bunga yang khas. Nah pertanyaannya hmm. itu kenapa rasa yang dihasilkan dari madu yang dihasilkan tersebut itu rasanya berbeda? gitu tergantung dari bunganya itu sendiri. Itu kenapa hmm. bisa terjadi seperti itu tuh Pak Tri? Ya kalau rasa madu itu kan sesuai dengan sumber nektarnya ya. Jadi kalau di kita di peternak-peternak di Jawa gitu di Indonesia ya. Itu kan sering mengangon lebahnya di perkebunan. Jadi biasanya di perkebunan kapok atau randu ya. Itu di Pati banyak ya Pati Jawa Tengah itu pada saat musim randu lebahnya diangon di situ. Ya, nanti nektarnya kan diambil dari bunga randu ya. Kalau di Jawa Barat di Subang itu sentra tanaman rambutan ya. Peternak lebah juga memindahkan Koloninya di di tanaman yang sedang berbunga rambutan, ini madunya aromanya juga aroma rambutan. Jadi ya karena nektarnya diambil dari e, tanaman yang berbeda, ya maka aromanya juga akan berbeda-beda sesuai dengan aroma nektar dari tanaman itu. Ya. Jadi e, kopi ya kopi, saya lihat kemarin saya dapat madu kopi itu ada rasa pahit-pahitnya sedikit ya memang uh, mungkin ada kafein kali ya di kopi ya. betul ya kafein kemudian di Sumatera itu sekarang yang sedang panen itu dari akasia ya dari akasia magnum kalau nggak salah itunya atau akasia apa deh ya. ada akasia itu juga ada madunya ya jadi memang sesuai dengan itu dengan uh, aroma dari bunganya, nektar tanamannya. Dan kandungan gulanya pun juga berbeda-beda ya. Antar jenis tanaman tadi. Jadi tidak sama persis ya. Kandungan gulanya beda-beda. Oke, okay. lanjut lagi nih Pak Tri. Ada dari Maulana Khalid Rifani Banjarmasin. Pertanyaannya, Apakah ada struktur khusus bentuk sarang dari serangga? Terus yang kedua, saya pernah menemukan di hutan ada ulat yang membentuk kubah jala. Apakah, mama dan fung nama, mungkin ya, apakah nama dan fungsi kubah jala tersebut? Terima kasih Bapak atas ilmunya. Ya, yeah, terima kasih Mas Maulana nih. Struktur khusus bentuk sarang dari serangga, sarang dari serangga eh, uh, serangga yang bersarang, misalnya lebah gitu ya. Kalau lebah itu pasti beda-beda ya. Lebah Melibera, sirana itu mirip ya. Biasanya dalam satu sarang dengan banyak sisir. Kalau lebah Dorsata itu hanya satu sisir ya, bisa besar sisirnya. Kemudian sarang lain, serangga yang bersarang, semut ya. Nah, semut itu juga sarangnya bisa beda-beda ya strukturnya. Kemudian rayap juga beda-beda ya. Bahkan saya kemarin ngajar di biologi IPB ya itu ada bahan kuliah sarangnya rayap Afrika ya. Itu sebagai model untuk membuat gedung yang ramah lingkungan. Ya. Jadi gedung itu dibuat, terutama ventilasi udara, itu idenya dari sarang rayap. Jadi rayap dia membuat apa namanya sarang di mana suhu di dalam sarang itu kalau nggak salah 36 gitu ya itu lebih rendah dibandingkan suhu di luar itu nah, ide itu dipakai untuk Membuat gedung ya. itu namanya biomimikri. Istilahnya, biomimikri ya, biomimikri. Ya. Jadi, kalau mimikri itu mirip, ya hewan yang mirip dengan hewan lain. Tapi kalau biomimikri itu teknologi yang meniru, mencontoh dari hewan, ya dari hewan. Misalnya, itu. Contoh lain misalnya itu kepalanya Shinkansen ya kereta cepat Jepang itu kan idenya dari paruh burung. Paru burung ya supaya lebih aerodinamis ya tekanan udaranya tidak besar ya dan juga suaranya tidak berisik. Idenya dari situ. Itu juga contoh biomimikri. Malah sampai sana ya. Bapak-bapak <tuh> ini. <tuh tuh> apa? Ya. Luar biasa nih Pak ya itu intinya sarangnya bisa sih bisa diidentifikasi ya seperti stingless bee itu karena stingless bee nya di hutan ya sarangnya di dalam pohon kita mengidentifikasinya dari entrannya dari pintu masuknya itu ya bentuk corongnya itu dari situ bisa bisa dari situ walaupun kalau mau lebih valid ya harus menangkap Spesiesnya kemudian diidentifikasi, tapi paling tidak dari karakter mulut sarang itu bisa bisa membantu untuk identifikasi ke jenisnya. Dan yang kedua ada ulat yang membentuk ubah jala. Ya saya tidak tahu persis jenisnya ya, tapi kayaknya mungkin ulat ini mungkin mau masuk ke fase pupa mungkin ya dia akan mengeluarkan sutra ya untuk membuat itu apa namanya struktur seperti jala mungkin ya mungkin itu larva yang akan masuk ke pupa dengan sintesis apa namanya sutra ya jadi mungkin kalau di ulat sutra itu dia akan membentuk kepompong ya sutranya itu Mungkin ya, bisa saya tidak tahu persis. Oke. Baik, Patri ini luar biasa sekali materinya Patri dan juga memang masih banyak juga beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan namun waktu sudah di penghujung Patri, sudah pukul 2 lewat 20 karena kita akan lanjut ke materi selanjutnya Patri kita sedari untuk materi yang pertama ini terima kasih Patri atas semua terima, terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangannya dan kalau ada sesuatu yang perlu didiskusikan bisa di chat ya ke saya terima kasih ya, istri. terima kasih Pak Patri kasih. baik Para peserta webinar nasional yang luar biasa eh, sangat menarik sekali ya tadi eh, penjelasan tentang biodiversitas tumbuhan dan sekarang tidak kalah menariknya kita akan memasuki pemaparan materi kedua dengan topik biodiversitas tumbuhan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Dr. Nunik Sri Arianti M.Si. Namun sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae beliau Dokter Ibu Dr. Nunik Sri Arianti, SSI, MSI, berafiliasi di Divisi Ekologi dan Sumber Daya Tumbuhan, Departemen Biologi FMIPA IPB University. Pendidikan beliau ditempuh S1 Biologi Universitas Gajah Mada, S2 dan S3-nya Biologi IPB. Bidang keahlian beliau, Biodiversitas dan Ekologi Briopita di Indonesia, serta taksonomi tumbuhan. Baik, eh, seperti biasa para audiens eh, tidak perlu menunggu eh, pemaparan materi hingga usai. Eh, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak, Ibu Bu, serta adik-adik sekalian dapat langsung mengirimkannya pada room chat dengan format nama spasi nama sekolah atau afiliasi spasi pertanyaan. Baik, kepada Ibu Dr. Nunik Sri Arianti MSI, disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yaya. Selamat Bapak eh, Ibu hadirin webinar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih saya sampaikan kepada panitia sehingga uh, atas kesempatan yang diberikan uh, saya untuk uh, bertukar pikir, uh, berbagi pengetahuan dan berdiskusi berdiskusi dengan uh, bapak ibu uh, hadirin yang ada di ruang uh, webinar ini. Uh, baik, uh, saya izin uh, share screen terlebih dahulu. Silakan ibu. Baik, apakah sudah terlihat? Belum Ibu, sepertinya masih loading. Oke, okay, oh, sudah terlihat Ibu? Sudah. Baik, uh, jadi topik uh, kita siang ini adalah biodiversitas tumbuhan atau kita sering sebut keanekaragaman tumbuhan. Topik ini topik yang sangat luas. Uh, Bapak Ibu mungkin uh, ketika belajar di uh, S1 ini uh, apa, diberikan dalam satu semester uh, di, uh, sering diberikan di dua mata kuliah biologi tumbuhan, taksonomi tumbuhan rendah dan taksonomi tumbuhan tinggi. Uh, namun uh, pada siang ini saya coba untuk membatasi uh, topik diskusi kita pada sore ini uh, menyesuaikan dengan kisi-kisi yang diberikan oleh panitia, maka. Uh, Beberapa pokok bahasan yang ingin kita sampaikan uh, sebagai berikut, ini mudah-mudahan uh, bisa uh, memenuhi uh, uh, keinginan panitia, Atau yang, uh, sesuai dengan harapan panitia. Jadi yang uh, akan kita uh, bahas, yang pertama uh, mungkin uh, referensi terlebih dahulu mengenai batasan tumbuhan dan kelompokkannya. Kemudian kita akan bahas tentang keanekaragaman tumbuhan khususnya di Indonesia, baik itu sebaran maupun kekhasan dari flora Indonesia. Selanjutnya beberapa status dan upaya konservasi dari flora Indonesia. Dan terakhir saya akan menyampaikan uh, cara menginterpretasikan dan uh, membuat pelatuk keram. Baik, sebagai uh, penyegaran ini, uh, kita bahas tentang batasan tumbuhan dan pengelompokannya. Jadi uh, di dunia ini oleh para ahli diperkirakan ada uh, 5, 7 juta sampai 8,7 juta spesies organisme atau makhluk hidup dan uh, saat ini dikelompokkan dalam tiga domain yaitu uh, bakteria, archaea, dan eukarya ini uh, yang seperti yang tampak pada uh, pohon filogeni kehidupan pada slide. Nah, uh, tumbuhan, ini uh, bersama dengan organisme eukariota yang lainnya uh, ditempatkan dalam uh, domain eukarya dipisahkan dari uh, kelompok organisme prokariot yang dibagi menjadi dua uh, domain yaitu uh, bakteri dan archaea di sini uh, tumbuhan uh, plantae dalam hal ini uh, Dibedakan dari organisme eukariot yang lainnya dari kemampuannya berfotosintesis. Ya, namun kita ketahui eh, banyak juga eh, kita ketahui bahwa eh, organisme berfoto eukariot berfotosintesis itu eh, tidak hanya eh, tumbuhan. Jadi kita kenal uh, pro kelompok protista yang juga berfotosintesis seperti tumbuhan yaitu alga uh, pada uh, pengelompokan berdasarkan filogeni uh, di sini organisme berfotosintesis dijumpai dalam lima supergrup di sini ada uh, kelompok uh, Eksakata, di mana dalamnya ada Euglena ini Euglena merupakan Uh, alga yang juga berfotosintesis dengan klorofil a dan klorofil b, kemudian uh, ada kelompok uh, di kelompok uh, alveolata di sini ada dinoflagellata ini juga uh, alga uh, dengan pigmen fotosintesisnya klorofil a dan klorofil c. Kemudian ada juga organisme berfotosintesis yang lainnya. Ini uh, pada kelompok straminophila ada alga coklat dan diatom. Ini uh, dikenal sebagai uh, diatom. Ini sebagai uh, fitoplankton yang berperan penting dalam perairan uh, laut maupun perairan uh, tawar. Kemudian ini ada alga coklat. Ini merupakan organisme berfotosintesis dengan klorofil a dan klorofil c. Nah, kemudian di manakah uh, posisi tumbuhan? Nah, posisi tumbuhan dalam mahal ini uh, tumbuhan dalam pengertian yang sempit di sini disebut uh, tumbuhan uh, darat ya, uh, dikelompokkan dalam supergroup yang disebut, na uh, disebut dengan nama plantae. Kelompok ini juga sering disebut juga Archaeoplastida karena pada kelompok ini yang terdiri dari uh, glaukofit uh, kemudian ada alga merah, alga hijau dan tumbuhan darat ini dikelompokkan dengan kloroplasnya eh, yang berbeda dengan organisme berfotosintesis yang lainnya yaitu kloroplasnya memiliki dua membran sedangkan pada eh, euglena, pada dinoflagelata, alga coklat dan diatom itu kloroplasnya terbungkus oleh tiga membran dan ada retikulum endoplasma yang mengelilingi kloroplas uh, uh, khususnya pada dinoplagulata alga coklat dan diatom. Nah, uh, organisme yang berfotosintesis dengan kloroplas uh, memiliki dua membran. Inilah yang disebut dengan kelompok arkhaya atau uh, plantae dalam arti luas, ya, karena tidak tidak hanya uh, mencakup tumbuhan darat, tetapi di dalamnya ada alga hijau dan alga merah dan uh, glau, uh, alga glaucovita. Nah, kemudian ada uh, kelompok yang disebut dengan uh, tumbuhan hijau atau sering disebut juga sebagai viridi plantae. Uh, uh, kelompok alga hijau atau uh, kelompok tumbuhan hijau atau viridi plantae ini meliputi alga hijau dan tumbuhan darat. Kelompok ini dibedakan dari arthroplastida atau plantae dalam arti yang luas yang lainnya, dibedakan dari alga merah dan glaucophyt itu berdasarkan pigmen fotosintesisnya berupa klorofil A dan klorofil B. Nah, ini kemudian pada Kemudian, bagaimana membedakan alga hijau dari kelompok tumbuhan? Uh, dalam hal ini, tumbuhan dalam pengertian yang sempit, ya, yang sering disebut sebagai land plant atau uh, tumbuhan darat, uh, di sini kita bisa lihat di uh, pohon filogeni. Di sini menunjukkan uh, bahwa uh, kelompok tumbuhan darat uh, dan alga hijau ini dibedakan berdasarkan uh, adanya perkembangan embrio uh, pada kelompok tumbuhan darat, perkembangan embrio ini tidak dijumpai pada uh, alga hijau. Ini yang ciri ini yang menjadi pembeda antara antara alga hijau dan uh, tumbuhan. Uh, dalam hal ini tumbuhan dalam arti sempit yang meliputi ada lumut, uh, paku-pakuan gimnos dan angiosperma yang sering kita sebut sebagai tumbuhan darat atau tumbuhan berembrio atau embriovita. Jadi semua eh, kelompok eh, tumbuhan darat dari lumut sampai angiosperma ini dalam siklus hidupnya itu eh, dijumpai adanya perkembangan eh, embrio. Saat ini kita eh, kenal ada empat kelompok eh, tumbuhan yaitu uh, lumut paku gimnos dan angios di mana disebut sebagai uh, embriovita dan uh, kelompok lumut ini dibedakan dari kelompok tumbuhan yang lainnya uh, karena belum memiliki uh, berkas pembuluh silim dan ploim. tumbuhan yang sudah memiliki uh, berkas pembuluh silim dan ploim Uh, mulai dari paku, gimnos, dan angios itu disebut juga sebagai tumbuhan berpembuluh atau sering disebut sebagai vascular plant atau uh, trachovita kemudian uh, paku ini berbeda dari kelompok tumbuhan berpembuluh yang lainnya karena belum dihasilkan biji uh, sehingga sering disebut juga sebagai tumbuhan berpembuluh tanpa biji Kemudian pada kelompok tumbuhan berbiji ini eh, ada bunga dan buah yang merupakan eh, ciri adaptasi yang paling maju pada tumbuhan yang memungkinkan eh, kelompok tumbuhan yang mempunyai eh, ciri ini menguasai biosfer eh, saat ini. Ya. Jadi eh, disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup atau eh, disebut juga angiosperma. Berbeda dengan uh, tumbuhan berbiji yang tidak menghasilkan biji, eh, tidak menghasilkan uh, struktur reproduksinya, bukan uh, bunga, ini disebut sebagai dinosperma atau uh, tumbuhan berbiji tertutup. Keragaman uh, dunia tumbuhan saat ini uh, di dunia uh, ada kurang lebih. 230 ribu uh, spesies uh, tumbuhan berbunga uh, ini merupakan uh, angiosperma atau tumbuhan berbunga merupakan uh, kelompok yang paling besar ya, meliputi lebih dari dua ribu spesies kelompok uh, tumbuhan uh, lumut tadi uh, meliputi ini ada sekitar 15.600 belas spesies ya yang dapat dibedakan menjadi tiga kelompok ada kelompok lumut tanduk yang dijadikan dengan bagian sporofitnya berbentuk tanduk jadi kelompok tumbuhan lumut ini dibedakan dari kelompok tumbuhan yang lainnya tadi selain belum memiliki berkas pembulu silim dan phloem jadi belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, melekat pada substrat hanya dengan rhizoid. Kemudian pada tumbuhan lumut ini dalam siklus hidupnya fase gametofit fase yang menghasilkan gamet-gamet itu yang umurnya lebih lebih panjang dari generasi sporofitnya dan ukurannya lebih besar sehingga dikatakan lumut itu generasi yang dominan adalah generasi gametofitnya. Kemudian, generasi sporofitnya menempel pada uh, gametofit, seperti yang nampak pada gambar ini. Uh, gambar uh, yang di atas ini adalah sporofit yang menempel pada gametofit. Jadi, ada tiga kelompok tumbuhan lumut: ada lumut tanduk, ada lumut hati. Dan uh, lumut sejati sering uh, di uh, buku referensi bahasa Indonesia uh, kadang diterjemahkan juga sebagai lumut daun. Kemudian dengan uh, keragaman jenis yang kurang lebih sebanding, ini ada kelompok tumbuhan uh, pembuluh tanpa biji. Kita kenal sebagai uh, tumbuhan paku-pakuan. Uh, pada saat ini ada dua kelompok uh, tumbuhan, paku yang dikenal dengan kelompok likovid ini eh, mungkin kita kenal ada paku kawat dan paku rane kemudian ada eh, paku, kelompok eh, Monilovid atau eh, paku sejati dan eh, kerabatnya eh, masuk pada kelompok eh, Monilovid ini ada suplir ada paku sarang burung ada paku simbar menjangan dan lain sebagainya ini uh, pada kelompok tumbuhan uh, paku ini di, apa, hmm, uh, dibedakan menjadi dua kelompok atau ada dua jalur evolusi pada kelong, uh, dua pada uh, tumbuhan uh, paku ini dapat dibedakan bahwa uh, pada tumbuhan likofit di sini uh, itu uh, daunnya uh, kecil berbasis sisik yang disebut dengan mikrofil sedangkan pada paku sejati itu daun, uh, sudah berdaun lebar, yang disebut juga dengan megafil. Kemudian uh, kelompok tumbuhan ber, uh, berpembuluh yang menghasilkan biji, dan uh, bijinya terbuka, disebut gimnosperma. Saat ini ada empat uh, kelompok uh, gimnosperma, ada... Uh, Pinose, uh, sering uh, Pin uh, Pinovita yang sering juga disebut sebagai coniferovita. Ini contohnya pinus. Kemudian ada uh, genetovita. Uh, contohnya ada uh, uh, belinjo. Uh, kemudian ini ada uh, kingopita yang anggotanya hanya satu spesies saja yang masih uh, bertahan uh, sampai saat ini. Uh, Spesies yang lainnya, anggota yang lainnya sudah punah, uh, hanya berupa uh, fosil. Dan satu lagi, ini ada sikadovita, atau sikas-sikasan, uh, atau disebut sikat, uh, contohnya pakis haji, nah, pada kelompok tumbuhan berbunga, uh, atau angiosperma, uh, pengelompokan uh, saat ini. Uh, Sebelumnya kita sudah mengenal ada kelompok dikotil dan monokotil, uh, namun berdasarkan uh, berdasarkan uh, hubungan filogeni, uh, klasifikasi berda, uh, berdasarkan filogeni, uh, angiosperma itu uh, dikelompokkan sebagai ini ada yang namanya uh, kelompok famili basal, ini contohnya terate. Ini merupakan beberapa famili yang muncul pada Bagian uh, apa, uh, secara evolusi did, diduga itu muncul paling awal. Jadi, pada pohon filogeni uh, itu ada di uh, bagian pangkal atau bagian basal dari pohon filogeni, sehingga beberapa famili tersebut, uh, termasuk di sini, ada uh, terate ini dikelompokkan sebagai uh, famili basal. Kemudian, ada kelompok yang disebut uh, magnolid di sini contohnya uh, cempaka jadi uh, kelompok famili basal dan cempak uh, dan uh, magnoliid ini uh, pada klasifikasi konvensional itu uh, uh, termasuk termasuk dalam kelompok dikotil. tapi di sini uh, di uh, dibedakan dari kelompok dikotil yang lainnya dan uh, disebut sebagai magnoliid di sini dapat kita lihat ciri-ciri uh, uh, pembedanya, antara lain uh, bagian-bagian bunganya banyak dan uh, tersusun uh, spiral nah, ini yang membedakan dari uh, dari uh, monokot dan yudikot jadi pada magnoliid uh, bagian-bagian bunganya tersusun uh, spiral kemudian ada monokot ini uh, merupakan kelompok yang yang sebelumnya sudah kita kenal ya monokotiledon Kemudian ini ada yudikot uh, yang uh, merupakan uh, bagian dari dari uh, dikotiledon yang 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 uh, sisa yang tidak masuk ke ke magnoliid dan ke uh, Famili basal. Itu tadi adalah uh, keragaman dunia tumbuhan ya yang dikelompokkan dalam kelompok lumut, paku, gimnos, dan amios. Uh, kemudian, uh, di keragaman uh, tumbuhan di Indonesia yang kita kenal dengan istilah flora Indonesia, nah, istilah uh, flora ini. Uh, diartikan sebagai semua jenis uh, tumbuhan yang ada di suatu wilayah sehingga uh, kita uh, sering mendengar ada istilah flora Malaysia, flora uh, Java, atau flora of Java, ada flora Gunung Halimun, flora Gunung uh, Pangrango, uh, bisa juga uh, dis, uh, apa, ada juga flora kampus IBB. seperti itu. Uh, jadi uh, Flora Indonesia berarti itu uh, berupa daftar seluruh uh, spesies atau jenis uh, tumbuhan yang ada di Indonesia. Keragaman uh, flora uh, di suatu wilayah itu uh, dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor dan uh, dapat uh, kita jumpai atau kita maknai. Sebagai uh, keragaman jenis, uh, keragaman uh, genetik dari suatu jenis, dan uh, keanekaragaman habitat di mana jenis-jenis uh, tumbuhan tersebut tumbuh. Ya, jadi, uh, kita kenal ada tiga tingkatan: keanekaragaman, keanekaragaman tingkat gen, atau tingkat uh, genetik, uh, merupakan uh, beragam variasi. Uh, yang dijumpai di dalam suatu populasi atau di suatu uh, spesies. Uh, contohnya di sini ada bermacam uh, bentuk, uh, kemudian ber bermacam uh, warna dari uh, bermacam cultivar atau varietas mangga, uh, tidak hanya yang tampak uh, keragaman uh, genetik ini juga bisa meliputi ciri yang tidak nampak seperti pada populasi uh, kapas ini ada ada uh, individu yang tahan hama, ada yang uh, rentan pada hama. Ini juga apa merupakan uh, keanekaragaman tingkat uh, genetik. Keragaman genetik yang tinggi ini uh, berarti variasi Uh, terdapat banyak variasi gen yang ada di dalam uh, populasi atau individu-individu dalam uh, spesies dan ini penting untuk untuk mendukung uh, kelestarian dari uh, dari spesiesnya uh, keanekaragaman tingkat uh, spesies itu uh, sering diartikan sebagai kekayaan spesies mencakup Uh, bermacam-macam uh, spesies yang ada dalam suatu uh, uh, wilayah atau uh, dapat juga diartikan sebagai bermacam spesies dari suatu taksa. Nah, jadi uh, spesies-spesies dari uh, dari uh, misalnya dari famili uh, Dipterocarpaceae atau uh, semua spesies dari uh, genus Eugenia atau dan lain sebagainya. Di Indonesia yang kita kenal sebagai negara mega salah satu negara biodiversitas mega ini apa memiliki ke keanekaragaman atau kekayaan flora terutama untuk tumbuhan berbunga ini ada sekitar 220 ribu jenis atau sekitar 25 persen dari dari keanekaragaman tumbuhan berbunga yang ada di dunia beberapa famili ini bahkan merupakan memiliki jenis-jenis yang yang, yang Paling uh, tinggi gitu, dibandingkan dengan uh, daerah lain, misalnya untuk di uh, Indonesia memiliki 34 persen dari jenis yang ada di, di dunia. Jenis-jenis anggrek uh, itu uh, di Indonesia ada 20 uh, persen dari uh, anggrek yang ada di Indonesia. Bahkan untuk jenis-jenis palem atau family arace. Indonesia itu menepati keragaman yang paling tinggi untuk arekase dan lima dari arekase yang ada di Indonesia setengahnya itu merupakan jenis endemik untuk Indonesia. Kemudian untuk bambu itu kita memiliki 13% dari keragaman bambu yang ada di dunia. Untuk jenis uh, paku-pakuan, uh, Indonesia menduduki posisi yang tertinggi uh, uh, di, di dunia dengan uh, sekitar uh, 2.000 uh, jenis uh, paku-pakuan. Sebagai contoh keragaman uh, jenis tingkat uh, marga atau tingkat genus di sini dari, dari areka ini ada areka kateku, areka uh, mandakani, anek areka, unipa, ada juga uh, areka jokowi. Ini merupakan uh, uh, contoh uh, keanekaragaman uh, spesies uh, pada tingkat uh, genus. Uh, tadi ada ting bisa pada tingkat uh, spesies, eh, pada tingkat uh, famili atau ada tingkat ordo ataupun pada taksa yang tingkat taksa yang lebih tinggi pada kajian uh, ekologi, seringkali keanekaragaman spesies itu tidak tidak dimaknai. Uh, tidak hanya dimaknai dari kekayaan spesies ada, yang ada, tetapi juga dimaknai dari uh, kemelimpahan dari masing-masing spesies. Jadi, keanekaragaman spesies itu uh, ditentukan uh, oleh kekayaan spesies dan... Uh, Kemelimpahan atau jumlah individu dari masing-masing uh, spesies, kalau jumlahnya dari masing-masing spesies itu seimbang, itu uh, keanekaragamannya uh, lebih tinggi dibandingkan dengan uh, ke, uh, salah satu. Uh, ada salah satu spesies yang mungkin jumlahnya lebih, lebih banyak, lebih dominan dari uh, spesies yang lain, itu dalam uh, pengertian uh, kajian ekologi. flora di suatu uh, tempat itu komposisinya ber, ber apa berbeda-beda spesies spesies yang ada bisa uh, berbeda-beda di tempat yang satu dan di tempat yang lainnya seperti kalau kita mungkin jalan-jalan di uh, di Sumatera jenis-jenis uh, tumbuhannya rumput-rumputnya akan berbeda ketika uh, mungkin kita ke uh, pergi ke belahan bumi uh, utara atau di belahan bumi uh, selatan. Di belahan bumi utara mungkin kita akan lebih banyak uh, menjumpai tumbuhan dari uh, lebih uh, gimnosperma misalnya sedangkan di uh, tropis itu lebih banyak jenis-jenis uh, dari uh, dari angiosperma. Jadi uh, komposisi flora di satu tempat ini uh, dipengaruhi oleh iklim uh, kemudian tanah dan juga sejarah geologinya. Berdasarkan persebaran tumbuhan yang ada di dunia atau biogeografi dunia, wilayah Indonesia ini masuk dalam bagian dari flora Malaysia. Nah, flora Malaysia itu apa? Ini adalah flora Malaysiana itu adalah wilayah persebaran tumbuhan yang meliputi di sini ada Malaysia, Indonesia, termasuk juga ini Singapura, Brunei, Filipina. Jadi ini merupakan wilayah persebaran wilayah persebaran tumbuhan yang di, di, diusulkan pertama kali ini oleh Solinger tahun 1857. Uh, kemudian, uh, tetapi uh, tidak banyak ditanggapi oleh para uh, botanis pada waktu itu. Kemudian dikemukakan kembali oleh Van Steenis tahun 1948 dan 1950 yang membatas uh, yang membatasi flora Malaysia. Ini adalah kesamaan dari uh, komposisi floristiknya, di mana uh, di sini ada simpul-simpul uh, batas ya yang Uh, di sebelah uh, di sini ada di tanah genting kera. Di sini uh, ini ada 200 200 genus uh, dari uh, flora uh, Asia. Ini yang tidak tidak masuk ke dalam wilayah Malaysia. Sebaliknya ada 375 ratus uh, genus itu tidak dijumpai di wilayah uh, Asia, Indonesia. Uh, di sebelah uh, di sebelah timur di sini uh, ada 644 ini genera yang tidak tidak ada uh, di di wilayah Australia dan uh, sebaliknya dari 340 genera yang ada di Australia tidak ada di tidak uh, tidak uh, masuk ke ke uh, wilayah Malaysia jadi wilayah Malaysia ini ini kalau kita lihat ada bermacam-macam garis yang namanya Wallace, Solinger, Weber, Lidecker ini sebenarnya merupakan garis khayal yang merupakan membatasi persebaran persebaran sebenarnya ini merupakan hasil dari penelitian ahli zoologi jadi ini membatasi fauna tetapi setelah diteliti ternyata juga berlaku untuk untuk uh, tumbuhan. Pada mulanya ini Van Stennes membagi uh, wilayah Malaysia itu menjadi uh, Malaysia uh, Barat yang di, dengan dibatasi oleh garis uh, Wallace dan Wal uh, Malaysia Timur di sebelah timur uh, garis Wallace dan uh, Malaysia Selatan ini yang merupakan uh, wilayah di uh, di uh, uh, kepulauan Sunda kecil yang mulai dari uh, uh, Nusa Tenggara dan sekitarnya, batasnya ini ada di uh, Bali ke sebelah timur. Berdasarkan sebaran jenis-jenis tumbuhan di Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah flora uh, yang dibatasi oleh oleh garis uh, Wallace di sebelah barat dan garis Weber ini di sebelah sebelah uh, timur ini. Uh, kalau uh, zoologi uh, apa, banyak menggunakan uh, garis Weber tapi beberapa penelitian yang dilakukan oleh uh, para botanis itu lebih uh, apa, kuat uh, garis uh, Lidecker untuk uh, memisahkan flora uh, bagian timur dan bagian uh, tengah jadi uh, flora uh, Indonesia ini meliputi uh, flora daratan uh, Sunda, Uh, yang terdiri dari Sumatera, uh, Kalimantan, Jawa dan Bali. Kemudian uh, flora uh, daratan Sahul uh, ini meliputi uh, Papua dan sekitarnya. Kemudian di tengah ini ada uh, flora daerah peralian atau disebut uh, uh, daerah Wallacea. Pada uh, wilayah flora uh, tersebut dapat uh, kita jumpai jenis-jenis uh, tumbuhan yang khas ya, yang uh, menjadi uh, ciri khas dari uh, dari uh, flora tersebut. Misalnya di daratan uh, di uh, flora daratan Sunda ini uh, komposisi jenisnya ini Uh, lebih banyak jenis-jenis yang yang dipengaruhi oleh uh, oleh flora benua Asia ini uh, di apa, uh, dapat uh, dijelaskan dari sejarah uh, terbentuknya terbentuknya daratan uh, Sunda di mana waktu dulu pada waktu uh, zaman es uh, Kalimantan uh, Bali Jawa dan Sumatera Semenanjung uh, Malaya ini pernah ber menjadi satu daratannya menjadi satu dengan uh, Asia ya. Nah, tapi uh, ketika uh, zaman es berakhir ini uh, apa uh, daratan rendah uh, di antara pulau-pulau tadi menjadi uh, ter terkenang, uh, laut uh, jenis tumbuhan yang yang mendominasi atau uh, Mendomasi, mendominasi mendominasi uh, hutan hujan tropis yang ada di wilayah uh, dataran Sunda seperti uh, di Sumatera dan di Kalimantan ini banyak jenis-jenis dari Dipterocarpaceae. Jadi dari uh, hampir 400 uh, jenis Dipterocarpaceae itu uh, kebanyakan uh, jenisnya itu ter, tersebar di Sumatera uh, dan di Kalimantan. Bukan berarti di, uh, di Sulawesi dan di, di uh, Papua tidak ada, tetapi hanya sedikit jenis saja. Jadi di, di Sulawesi itu hanya uh, kurang dari tujuh persen dari dari total spesies yang ada. Nah, jenis uh, flora yang khas uh, yang kita kenal ini ada uh, bunga patma atau Rafflesia dan bunga bangke atau Amorphophallus uh, titan. Kemudian untuk uh, flora peralian atau flora Wallacea ini uh, di uh, karena di sana lebih uh, kering, jadi lebih banyak uh, uh, vegetasi gunungan di sana jenis-jenis uh, yang khas itu didominasi oleh uh, mirtase dan beberapa contoh jenis yang yang khas dari dari flora peralihan Wallacea adalah di sini ini contohnya ada kayu hitam Sulawesi, ada cendana dan ada pohon pelangi atau eucalyptus gluta pohon pelangi ini persebarannya umum di Sulawesi bisa juga ada juga di Papua uh, sebenarnya bisa juga dijumpai di uh, Filipina kemudian untuk flora dataran Sahul ini uh, banyak jenis-jenis uh, uh, tumbuhan mangrove atau Rhizophora dan uh, yang dominan dari suku atau famili Araucariaceae, dan juga Arikaceae, atau palem-paleman, termasuk uh, di sini yang khas dari uh, dari uh, Papua adalah uh, sagu, dan juga uh, uh, buah merah. Indonesia juga dikenal sebagai penghasil rempah dunia sejak uh, dahulu kala beberapa Komoditi uh, rempah yang sudah sangat dikenal ini ada cengkeh, yang merupakan uh, tumbuhan asli dari uh, Ternate, uh, Tidore, dan sekitarnya, dan juga pala. Ini dari wilayah uh, flora uh, pertengahan, uh, demikian juga uh, cendana dari wilayah uh, flora uh, bagian barat. Ini ada kemenyan dan kamfer dan juga uh, kayu manis. Uh, Indonesia dikenal sebagai tumbuh uh, negara dengan mega uh, biodiversitas, tetapi uh, ironinya juga dikenal uh, dengan di Indonesia terjadi laju ke uh, kepunahan yang paling tinggi. Uh, ini disebabkan karena eksploitasi yang berlebihan, degradasi uh, habitat dan, uh, dan uh, spesies yang didatangkan atau invasi uh, spesies beberapa tanaman obat sudah dikenal sepa, uh, sudah di, uh, apa uh, dikategorikan, dikategorikan sebagai tumbuhan langka ya seperti uh, pule atau pulasari kedawung uh, jambe dan uh, pasak bumi beberapa spesies kayu ini juga terancam punah seperti kayu ulin di Kalimantan sawo kecik dan di Jawa dan Bali kayu hitam Sulawesi ini masuk dalam daftar terancam punah jadi Indonesia ini masuk dalam hotspot dari hotspot ini merupakan wilayah yang keanekaragamannya tinggi tetapi uh, apa, banyak spesies uh, banyak spesies yang endemik tetapi uh, apa, hmm, ancaman kepunahannya tinggi. Kemudian ini uh, untuk usaha uh, konservasinya dilakukan secara in situ uh, atau di, di habitat aslinya dan di ex situ di luar habitat aslinya. Uh, contoh yang menarik di sini adalah konservasi dari dari bunga bangke atau titan arun uh, amorfopalus uh, titanum. Ini merupakan uh, jadi ini habitat aslinya ada di di Sumatera. Uh, sekarang populasinya uh, hanya sedikit, tapi usaha uh, konservasi situ-nya ini. Uh, ini ditanam di 90 kebun uh, kebun raya yang ada di Indonesia yang ada di dunia nah, dan uh, apa untuk tugas uh, siswa mungkin uh, bisa uh, apa, uh, siswa uh, mencari me tahu status uh, konservasi uh, tanaman yang ada di sekitarnya atau tanaman ikon dari daerah masing-masing di website ini ada red list IUCN ya kemudian untuk untuk mengetahui status konservasinya kemudian bisa diberi tugas untuk membuat infografi yang terkait dengan status dan juga upaya pelestariannya kemudian terakhir ini Uh, tentang cladogram uh, uh, sebagai uh, dasar klasifikasi alami, jadi uh, klasifikasi uh, masuk klasifikasi tumbuhan sudah mengalami uh, perkembangan dari klasifikasi praktis, klasifikasi uh, buatan, klasifikasi alami, uh, dan uh, klasifikasi uh, terakhir ini klasifikasi yang termasuk klasifikasi alami adalah klasifikasi yang berdasarkan hubungan Uh, ke evolusi atau uh, hubungan filogenik. Salah satu cara untuk uh, analisis hubungan kekerabatan berdasarkan uh, kesamaan uh, secara evolusinya ini disebut dengan cladogram. Uh, uh, jadi cladogram uh, ini merupakan uh, tampilan uh, grafis berupa uh, diagram pohon atau dendogram yang uh, menunjukkan hipotesis hubungan kekerabatan. Jadi, atau hubungan filogenetik uh, phylogen antara berbagai kelompok organisme, dan cladogram uh, ini disusun berdasarkan analisis filogenetik uh, hubungan evolusi. Uh, dan uh, yang dianalisis adalah uh, anal uh, karakter maju yang muncul pada uh, proses evolusi, uh, baik itu berupa uh, karakter morfologi maupun. Dapat juga menggunakan karakter uh, molekulernya. Hasil dari analisis kladi, uh, kladistik itu merupakan pernyataan hubungan relatif dan uh, tidak menunjukkan uh, nenek moyang atau keturunan. Jadi, contohnya uh, pada uh, gambar ini, uh, takson A ada berkerabat dekat dengan uh, takson B, lebih dekat dengan takson B dibandingkan antara takson A dan takson C karena A dan B ini memiliki nenek moyang yang lebih lebih akhir dibandingkan dengan A dan C. Ini tidak berarti bahwa C ini adalah moyang dari A dan B, tetapi C ini dan A dan B ini memiliki moyang yang sama kladogram ini dapat ditampilkan uh, bermacam bentuk bisa uh, berupa garis diagonal, bisa juga berupa garis persegi, bisa ditampilkan uh, vertikal ataupun uh, horizontal. Bagian-bagian dari uh, kladogram ini uh, yang disebut dengan akar atau root ini merupakan um, mewakili uh, garis uh, moyang dari semua organisme yang ada dalam atau dianalisis uh, hubungan filogeninya kemudian ada simpul atau node ini merupakan titik percabangan uh, uh, di mana mo, uh, dari uh, moyang muncul dua uh, atau uh, lebih dua takson atau lebih kemudian yang disebut dengan clade ini merupakan uh, kelompok uh, organisme atau kelompok takson yang muncul dari uh, moyang yang sama Kemudian ada uh, ada uh, outgroup. Outgroup ini uh, merupakan takson yang berkerabat jauh dari sekelompok uh, takson yang di uh, analisis hubungan filogeninya atau disebut uh, atau digunakan sebagai titik awal atau pembanding. Mohon maaf Bu Nunik, waktu ya. pemaparan tinggal tiga menit lagi. Ya baik baik untuk. Uh, interpretasi kladogram uh, ini jadi uh, berdasarkan kladogram uh, kita dapat menginterpretasi hubungan taksa yang satu dengan taksa yang lain ya seperti misalnya uh, ini uh, dari berdasarkan kladogram ini karakter yang membedakan paku dengan pakis haji ini uh, adalah uh, biji ya karena uh, pakis haji memiliki biji sedangkan paku ini tidak menghasilkan biji. Kemudian misalnya pakis haji, anggrek dan terong ini memiliki kesamaan karakter ini semua karakter yang ada di bawah atau di sebelah kiri dari takson ini merupakan karakter yang dimiliki. Jadi pakis haji Anggrek dan terong memiliki persamaan karakter memiliki klorofil A dan B embrio berkas pembuluh dan biji Menurut karakter bunga dan buah dimiliki oleh hanya dimiliki oleh takson yang ada di sebelah kanannya anggrek dan terong lumut memiliki karakter-karakternya ada di Uh, takson yang uh, kar karakternya ada di sebelah kirinya ini embrio dan klorofil A dan B. Anggrek berkerabat paling dekat dengan uh, apakah dengan saji atau dengan terong? Nah, di sini anggrek berkerabat dekat uh, uh, paling dekat dengan terong karena dia uh, memiliki uh, apa, uh, nenek moyang yang sama uh, di terakhir. Okay. Kemudian cara membuat cladogram tentu saja pertama kita menentukan takson yang akan dianalisis, kemudian membuat tabel pembanding yang digunakan di sini adalah karakter yang diasumsikan sebagai karakter baru atau karakter maju yang muncul selama proses evolusi bisa dituliskan dengan ada atau tidak ada atau angka satu jika ada nol jika tidak ada atau plus dan minus. Ini contoh uh, kar uh, tabel pembanding untuk takson. Ini contohnya paku, tapi spesies paku beneran, bukan uh, tumbuhan paku. Ya. Uh, model uh, tabelnya seperti ini, uh, bisa juga dibalik di sini uh, spesiesnya, di sini uh, karakter pembanding, uh, karakter membandingnya. Ini di, seperti uh, apa, mengacu pada. Uh, paku yang ada, misalnya paku runcing ini dimiliki oleh uh, paku uh, semuanya, kemudian uh, batang lurus ini paku F, A, D uh, dan uh, selebihnya dan dan seterusnya seperti ini. Kemudian untuk uh, untuk membuat uh, kladogram setelah dibuat uh, tabel pembanding maka uh, terlebih dahulu dibuat uh, garis dari apa bisa dari kiri ke kanan yang menunjukkan nanti yang sebelah kiri ini adalah menunjukkan pangkal yang nanti garis cabang yang muncul terlebih dahulu itu yang paling paling tua atau paling dan secara evolusi muncul terlebih dahulu dan yang paling kanan ini merupakan nanti Takson yang paling maju atau yang memiliki karakter uh, unik. Nah, jadi uh, uh, terlebih dahulu di, untuk uh, apa dibuat uh, garis uh, ini pohonnya, kemudian digari, diberi garis cabang. Uh, cabang paling bawah ini uh, adalah cabang untuk takson yang memiliki uh, karakter maju yang paling sedikit atau tidak memiliki karakter maju. Dalam hal ini kalau kita lihat dari tabel ini adalah takson B. Nah, kemudian kita tempatkan tambahkan karakter yang dimiliki oleh takson B dan juga dimiliki oleh takson yang lainnya yaitu ujung runcing. Kemudian kita buat garis yang kedua, kita pilih lagi setelah paku paku B ini dicoret ya. Selain paku B karakter uh, takson yang memiliki ciri uh, karakter maju yang yang paling sedikit ini adalah uh, F karena hanya, hanya hanya dua. Nah, kemudian kita tuliskan uh, karakter yang dimiliki oleh F dan juga dimiliki oleh uh, yang lainnya. Kemudian di uh, kemudian uh, garis uh, garis berikutnya adalah uh, kita cari lagi takson yang yang memiliki karakter baru yang paling sedikit nah, di sini ada adalah takson A nah kemudian kita kita tambahkan di sini karakter yang dimiliki oleh uh, karakter uh, takson A dan uh, takson yang lainnya demikian uh, seterusnya sehingga uh, kita uh, apakah uh, apakah pohon filogeni kita ini sudah betul atau belum kita bisa cek dari uh, dari pohon filogeni yang dibuat. Nah, misalnya ini uh, uh, paku D, paku D itu memiliki karakter uh, karakter memiliki uliran, kemudian uh, ada kepala, kemudian batangnya lurus, kemudian ujungnya runcing. Nah, ini sudah betul. Kemudian, atau uh, paku C misalnya, paku C di sini karakternya. Uh, ada pola uh, minus di kepala kemudian memiliki kepala ini uh, C ya kemudian ada uliran uh, sampai ada uh, sampai ujungnya runcing ya nah, Saya kira uh, contoh yang lainnya ini waktunya tidak sudah sudah habis sebenarnya saya uh, apa siapkan uh, contoh yang lainnya yang lebih uh, lebih banyak E, takson dan juga karakter tapi e, waktunya sudah habis. Jadi mungkin ini nanti buat latihan e, sendiri saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih e, Bu Nuni atas pemaparannya e, luar biasa menarik sekali Bu Nuni tentang biodiversitas tumbuhan ini masih banyak yang kita ingin ketahui tentang biodiversitas tumbuhan ini namun waktu juga yang memutuskan proses pemaparan ini ya Bu Nunik. Nah di sini teman-teman juga masih banyak yang penasaran Bu Nunik tentang biodiversitas tumbuhan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Di antaranya dari Bapak Rahmat Gunawan, eh, dari Madrasah Alia Mualimin bertanya, menurut klado di atas klado di atas tumbuhan paku lebih dekat ke lumut atau gimnosperme? Mohon dijelaskan. Silahkan Bu Noni. Baik, terima kasih ini uh, apa menurut filogeni uh, tadi yang saya di, uh, tampilkan di depan ya uh, lumut uh, ap, uh, paku apakah lebih dekat dengan dengan gimnos atau uh, dengan uh, dengan apa tadi lumut lumut ya jadi kita bisa lihat uh, bisa bisa tarik ininya apa namanya di garis garis yang dari uh, uh, garis dari paku ke uh, kemudian uh, garis dari gimnos itu langsung ya uh, sedangkan kalau uh, dari paku ke lumut itu kan uh, uh, ketemu uh, titik dulu kemudian uh, baru di titik berikutnya jadi uh, paku itu lebih dekat dengan dengan uh, dengan gymnos dibandingkan dengan lumut. Ini juga bisa dilihat dari karakternya paku uh, dan gimnos sama-sama memiliki uh, ber, uh, berpembuluh. Sedangkan pada uh, pada lumut itu perbedaannya uh, paku dan lumut perbedaannya lebih 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 banyak uh, kesamanya lebih sedikit seperti itu. Jadi paku lebih dekat dengan gimnos dibandingkan dengan lumut. Oke, berarti melihatnya kalau dalam po pohon filogeni ke atas ya Bu Nuni ya. Iya, di dicari ke titik-titik ininya, titik apa namanya yang menunjukkan moyangnya yang sama. Hmm. Gitu. Oke, baik ya. Bu Selanjutnya pertanyaan dari Lucy Indasari dari MA Sakinah Kerinci. Izin bertanya, Bu, tumbuhan lumut Ikan merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh. Lalu bagaimana cara tumbuhan lumut tersebut membawa nutrisi ke seluruh bagian tubuhnya? Oke okay, baik, terima kasih. Uh, bagaimana lumut membawa air dan juga nutrisi ke seluruh tubuhnya? Lumut itu merupakan uh, tumbuhan yang sederhana, uh, meskipun sudah memiliki apa daun, uh, batang, akar, tetapi uh, masih sangat sederhana daunnya itu daunnya itu hanya satu satu lapisan saja. Kemudian batangnya juga demikian ya tidak sehingga tidak ada apa tadi silim hanya beberapa deret sel saja sehingga nutrisi dan apa namanya air itu bisa di di apa di edarkan ke seluruh bagian tubuh itu dengan cara uh, difusi ataupun osmosis dari sel ke sel. Oke okay, baik terima kasih Bu Nuni. Selanjutnya Bu Nuni ada lagi pertanyaan dari Nisa SMA N 4 Bogor. Izin bertanya di sekitar kita banyak dijumpai lumut, tetapi berapa beberapa jenis? yang jarang kita ketemui, misalnya lumut tanduk itu sering sulit dijumpai dibandingkan uh, lumut daun. Apakah jenis lumut tanduk membutuhkan karakteristik uh, karakteristik habitat yang berbeda dengan lumut daun? Jika iya, apakah jenis lumut tertentu seperti lumut tanduk dapat digunakan sebagai bioindikator kualitas lingkungan? Lalu apa saja prasyarat yang harus terpenuhi jika suatu jenis tanaman dapat menjadi bioindikator kualitas lingkungan? Wah, panjang sekali nih Bu nih pertanyaannya. Silakan pertanyaannya ada tiga ini. Yang ya, pertama uh, apa syarat hidup, uh, syarat hidup uh, lumut, lumut tanduk gitu ya. Nah seperti sebenarnya sep, uh, seperti uh, lumut yang lainnya, uh, lumut uh, tanduk itu uh, tempat hidupnya itu di tempat yang lembab ya, dekat dengan uh, sumber air ya karena tadi. Uh, lumut itu kan uh, bersifat uh, poikilohidrik jadi uh, apa tekanan turgor di dalam tubuhnya itu tergantung uh, lingkungan kalau lingkungan kering air akan ter menguap juga keluar dari dari uh, tubuhnya kalau lingkungannya lembab itu uh, apa mengurangi uh, penguapan jadi sebenarnya se sebenarnya tempat-tempat tempat hidupnya itu ya tidak 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 sama dengan apa tidak berbeda dengan tempat lain tapi ini lumut tanduk itu kebanyakan itu hidup di terestrial uh, sehingga uh, biasanya di uh, dijumpai di di dekat-dekat aliran air atau di selokan atau di tebing tapi yang 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 lembab dan uh, kena sinar matahari tetapi tidak tidak apa tidak langsung seperti itu Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah uh, apa tadi? Uh, apakah bisa digunakan sebagai bioindikator? Ya. Nah, uh, kalau lumut uh, uh, sebagai bioindikator ini uh, biasanya itu uh, apa? Uh, lumut yang ada di di air dan uh, apa uh, yang dianalisis adalah uh, kandungan bahan tercemar yang terakumulasi di dalam uh, sel sel lumut itu karena tadi sel lumut itu uh, apa uh, lumut itu uh, kebanyakan tidak ada kulit kutikula sehingga uh, bahan bahan tercemar seperti uh, kalau ada di air itu mudah masuk dan ter, terakumulasi jadi yang biasanya digunakan sebagai bioindikator itu adalah lumut yang ada di apa di di perairan yang dianalisis adalah akumulasi dari dari pencemarnya. Ini berbeda dengan lumut lumut kerak. Nah, kalau lumut kerak atau ligen, itu digunakan sebagai indikator udara tercemar atau udara udara yang bersih. Kalau karena lumut lumut uh, kerak itu beberapa jenis itu ada yang sensitif uh, tidak ada uh, tidak bisa tumbuh di di uh, lingkungan yang tercemar jadi kalau uh, apa namanya ada ada jenis-jenis lumut kerak sensitif tidak tidak ada di situ uh, itu uh, bisa dikatakan di, uh, apa uh, bisa bisa jadi uh, di situ ter, ada ada pencemaran say uh, pencemaran udara sehingga jenis uh, lumut kerak tersebut likan tersebut tidak bisa tumbuh seperti itu. Kira-kira. Itu ya terima kasih. Uh, pengetahuan baru juga buat saya nih Bu Selanjutnya dari Bu Nur Lelawati uh, izin bertanya jika alga hijau tidak mengalami masa embrio maka seperti apa proses reproduksinya? Baik. Uh, jadi banyak uh, jadi pada pada alga itu uh, setelah uh, apa, setelah uh, fertilisasi jadi uh, si itu uh, karena kebanyakan itu merupakan merupakan apa uh, organisme yang yang sederhana ya ada yang uniseluler ada yang koloni ya jadi ya, ya wajar kalau tidak ada kalau ada, tidak ada perkembangan embrionya, yang dimaksud uh, di, di sini tadi itu adalah uh, dari pada tumbuhan darat itu ada zigot kemudian uh, kemudian apa namanya jadi embrio embrio tersebut masih ada di dalam uh, gametangium betinanya. Nah, ini berbeda dengan ada alga hijau yang uh, pada karovita itu memang Uh, setelah terjadi zigot dia membelah beberapa kali uh, itu masih di dalam gametangium, uh, gametangium bet, uh, betinanya. Uh, tapi yang yang ini ya apa? dasar ini yang yang dijadikan patokan uh, para ahli me mengatakan bahwa karopisa itu uh, paling dekat dengan tumbuhan karena pada karopisa itu uh, karopisa itu uh, setelah zigot itu ada apa, pembelahan sel semacam embrio yang tetap ada di dalam uh, gametangium. Nah, kalau pada pada uh, alga yang yang kebanyakan itu setelah uh, apa zigot kemudian uh, apa membentuk uh, membentuk uh, alga uh, dewasanya itu di di lingkungannya tidak tidak di 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 dalam uh, gametangiumnya. Itu maksudnya seperti itu baik eh, terima kasih Bu Nuni ini banyak sekali sebenarnya masih pertanyaan-pertanyaan eh, dari para audiens yang ingin Tahu tentang biodiversitas tumbuhan ini, kalau kita bilang kepo ya. Kalau anak sekarang bilangnya "pengen tahu banget", cuma sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Nih, Bu Nunik, sudah waktu pemaparan dan diskusi telah usai untuk pemaparan materi kedua ini. Terima kasih banyak atas ilmunya, Bu Nunik, dan kesediaannya untuk. Memberikan materi kepada kita semua. Semoga memberi kebermanfaatan secara khusus untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi, Bu Nuni Terima kasih, Bu Yaya. Ya. Terima kasih, semuanya. Oke, okay, sungguh menarik ya materi yang telah disuguhkan oleh kedua narasumber kita yang sangat menginspirasi kita sehingga menambah hasanah pengetahuan kita dan semakin luas. Ya, tidak terasa kita sudah sampai pada acara selanjutnya yaitu acara post test ya ya post test yang akan diikuti oleh seluruh peserta selama lima menit ke depan untuk link post test dapat dilihat pada layar atau dapat juga menggunakan link yang sudah di share oleh, eh, eh, oleh panitia di room chat baik selamat mengerjakan terima kasih untuk pengisian post test waktunya telah usai. Para hadirin peserta webinar yang luar biasa. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Amir Kodir MSI dari MAN 11 Jakarta. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen dan juga Bapak dan Ibu peserta webinar nasional MGMP Biologi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, marilah kita akhiri webinar nasional biologi pada sore hari ini dengan pertama membaca suratul fatihah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya ilmu yang telah kita terima dan pelajari Insya Allah kita dapat amalkan pada anak diri kita dan diri kita juga segenap alam. Ala hazihin niyah wa bikul yatim sholiha wa ila hadratin nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina siratul mustaqim, Siratul ladhina an'amta alaihim, Wairil mawlubi alaihim, Waladzolid. Amin. Bapak dan Ibu, izinkan saya akan memandu secara agama Islam. Mailah bersama-sama kita menundukkan hati memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالي وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد salaatan tunajji nabiha minwaliwalafat foto nabiha Jami alhajad tohil Nabihamiat fabihadaja foto Balli Nabiha Absolgoya min Jamiil jami Khiro hayati wa Ba Mamad innaakaan tak Samami omkoibu mujibuwat ويا قاضي الحاجات ويا قاضي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأزواجنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونيه واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولي وعملي ونيتي وعتقاد اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبة رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من حيز الدنيا والاخره وَأَزَابِ الاخره اللهم انقلنا من ذل المعصيه الى عز الطاعه ومن الغفله الى اليقظه ومن الظلمات الى النور اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه wal muafadad da'imata fi dinni wad dunya wal akhirah wa nasaluka al ilma wal hikmata wal fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma inna na'udzu min jahdil bala wa darakish shaqaa wa su'il qada wa samadtil ada allahumma inna na'udzu bika min al wal hazan wa na'udzu bika min al jawni wal bukhul Wa na'udzu bika min al azi wal kasal wa na'udzu bika min al-jubni wal-bukhl, wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir-rijal, wa na'udzu bika min an urada ila ardhal-umur. Wa na'udzu bika min fitnatid-dunya wa na'udzu bika min fitnatil-qabr, wa na'udzu bika minal bala'i ila balaan fihi 'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami masih bisa berkumpul dalam rangka webinar nasional biologi yang diselenggarakan oleh MGMP Biologi bekerjasama dengan IPB Bogor. Ya Allah, dengan rahmatmu kami bersyukur dalam lindunganmu kami berhimpun dan atas ridomu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, Ya Tuhan yang maha mengetahui, ilmumu begitu luas dan tak terbatas. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh selama mengikuti Webinar ini, dan yang dahulu-dahulu, webinar yang telah diadakan menjadi ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan, agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ke jalan yang Engkau ridhai, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana. Jadikan waktu yang telah dilalui ini menjadi amal yang soleh dan penuh rahmatmu, serta momen yang bermanfaat di dalam tugas-tugas kami berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkanlah kepada kami cahaya kebenaran di dalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan mana yang benar dan jalan mana yang sesat. Ya Allah, Ya Rabbi, Tingkatkanlah ilmu pengetahuan dan tinggikanlah derajat kami untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas kami sebagai pendidik. Ya Allah, Yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, termasuk dosa orang-orang yang ikut berperan dalam terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Ya Allah yang maha pemberi, berikanlah kami kesehatan dan keselamatan. Mudahkanlah segala urusan kami dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami masing-masing selanjutnya agar dapat mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh selama kegiatan webinar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami dan hanya engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa wasallam walhamdulillahirabbil alamin amin amin ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih hmm. Hmm. Pak Amir telah berakhir sudah acara kita pada hari ini semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan yang luar biasa untuk kita semua Informasi untuk webinar selanjutnya dapat diakses melalui Departemen Biologi, Instagram dan Facebooknya at bioipb atau pada website www.biologi.ipb.ac.id atau pada Fusi Bioma MA Jakarta di Instagramnya at fusibioma. Para peserta webinar yang luar biasa, demikian acara pada hari ini bertepatan dengan menjelang Idul Fitri. Saya selaku moderator dan segenap panitia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh iya, tunggu dulu, saya punya pantun nih. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Wah oh, nggak puasa nih kayaknya Ibu Asinya. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mentari bersinar mulai tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Mari tutup acara ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mohon pamit. Terima kasih Pak Tri. Bu Amin.